Selamat siang, perkenalkan nama saya Arleta Danisoro dan siang hari ini saya berada di Almond Zucchini, Jakarta Selatan dan saya akan memandu acara Sambung Rasa, yaitu sebuah tayangan langsung mengenai rempah dan diplomasi budaya yang merupakan bagian dari program unggulan Jalur Rempah Persembahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di acara Sambung Rasa ini kita akan saling bertukar pikiran, kemudian berbagi pengalaman serta pengetahuan, juga untuk memahami budaya yang digerakkan melalui gagasan dan perasaan yang berlandaskan kreativitas dan inovasi melalui berbagai peluang kerjasama dalam berbagai bidang. Nah, ini acaranya akan berlangsung selama 3 hari dan hari ini adalah episode mengenai rempah dan gaya hidup sehat. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan mengadakan praktek mengolah ramuan, mengeksplorasi rempah-rempah sebagai bahan kesehatan, dan juga menyimak ulasan-ulasan yang mendalam dari para pakar mengenai rempah-rempah yang akan digunakan. Nah, untuk tujuan juga sudah ditemani oleh 2 orang terempah dunia. Tapi nanti akan saya perkenalkan kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan selain itu akan ikut serta juga murid-murid kelas khusus Suwe Ora Jamu yang tersambung langsung melalui aplikasi video konferensi jarak jauh. Halo semuanya, terima kasih sudah ikut bergabung ya, sudah siap-siap semuanya nanti akan praktek membuat aneka tentunya minuman ataupun jamu ya, yang semuanya menggunakan rempah-rempah yang berkhasiat dan juga berkualitas. Tapi sebelum kita memulai acara pada siang hari ini dan juga bertemu langsung dengan para pakar, sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Dr. Restu Gunawan selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan memberikan beberapa kata pengantar mengenai jalur rempah, dan beliau sudah hadir bersama kita semua pada siang hari ini. Selamat siang Pak Restu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, selamat siang. Senang sekali rasanya bisa ketemu dengan Pak Restu. Pak Restu, tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah program yang disebut Jalur Rempah. Mungkin Pak Restu bisa menyampaikan kepada kita semua yang hadir juga di sini dan juga melalui virtual, apa sih Pak sebenarnya program itu? Jadi gini Mbak, bahwa rempah-rempah sebenarnya kan hidup bersama kita itu sudah lama sekali gitu. Bahkan pada periode sebelum Masehi pun sudah digunakan rempah-rempah itu, dan satu-satunya barang rempah-rempah itu ya hanya di Kepulauan Indonesia pada masa itu gitu. Jadi bayangkan bagaimana mungkin ketika pelayaran hanya mengandalkan angin, kok bisa sampai di Timur Tengah sampai di Eropa gitu. Jadi betapa pentingnya itu dalam konteks kehidupan gitu. Jadi rempah-rempah itu dari orang masih di perut sampai meninggal menggunakan rempah-rempah pada masa itu gitu ya. Jadi memang ini penting sekali, dan itu adalah bagian sejarah Indonesia. Nah, tentu ini potensi ini jangan hanya sekedar dianggap sebagai apa masa lalu gitu, tetapi juga harus dikembangkan dan dimanfaatkan gitu. Nah, memang selama 4 tahun ke depan Kemendikbud akan memprioritaskan program Jalur Rempah ini menjadi program prioritas. Tahun ini kita rencananya mudah-mudahan bisa masuk tentatif list UNESCO untuk kategori jalur. Kan biasanya kita mengusulkan kan kawasan, misalnya Borobudur, macam-macam. Nah, ini jalur itu berbeda anunya apa?
spesifikasinya, dan kita baru yang pertama. Yang sebelumnya sudah ada Silk Road-nya Cina dan Cawakenan di Amerika gitu. Nah, kita mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ini. Nah, tapi pertanyaan besarnya kan begini, Mbak. Terus kalau sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, mau ngapain kan gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan harus dikontekstualisasikan dan harus memberi kemanfaatan. Maka kita hari ini di program Sambung Rasa ini menjadi penting gitu. Apa bicara tentang hidup sehat, kemudian makanan dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari kontekstualisasi, kalau bisa menjadi dikapitalisasi, bahwa rempah-rempah ini harus apa menjadi bagian dari diri kita gitu, tapi harus sesuai dengan jiwa zamannya, kira-kira kan gitu. Jadi makanya tema yang hari ini cukup menarik juga, kalau tentang jejamuan itu, bagaimana mengubah paradigma berpikir nih. Yang sulit itu mengubah paradigma berpikir, Mbak. Benar banget. Jadi kalau kakek nenek kita tuh, ibu-ibu kita dulu, kalau kita nangis kan, awas nanti tak minumin jamu gitu kan. Jadi jamu itu sebagai bagian punishment gitu. Nah, ini bagaimana caranya sekarang supaya sehat, ayo minum jamu yang basisnya rempah-rempah misalnya kayak gitu. Nah, ini kan penting ini. Jadi ini maka pelaku-pelaku Bu Dr. Pinky, Mbak Nova, dan juga pelaku-pelaku yang lain penting untuk kita ajak bersama-sama nih, supaya kontekstual. Jadi rempah-rempah nanti ketika ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, insya Allah kita berjuang bersama-sama nih, Mbak, 4 tahun ke depan gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk apa saja gitu. Jadi kebudayaan sebagai landasan di dalam pembangunan itu kan, jadi bisa sustainability-nya menjadi penting. Jadi dalam hari ini saya mengingatkan gitu, bahwa orang ketika bicara kebudayaan itu bicara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi siapa yang mikirin kebudayaan kemudian diterapkan pada hari ini, masa depannya mudah-mudahan lebih cerah. Karena kebudayaan itu selalu apa ya, bersahabat, tidak memecah belah dan sebagainya gitu. Jadi itu sih, Mbak, mudah-mudahan Amin. Clear. Ya, cukup clear. Dan tadi Bapak sempat menyebutkan ini sebagai prioritas yang utama. Kalau boleh nggak kasih bocoran sedikit, kan 4 tahun ke depan gitu. Ini tahunnya baru tahun pertama kan ya, Pak? Iya. Nah, rencana-rencananya untuk 4 tahun ke depan sudah adakah mungkin bocorannya boleh dikasih tahu? Jadi satu di antaranya tadi, pengusulan sebagai warisan budaya dunia kategori jalur. Kemudian dalam kaitannya pengembangan pemanfaatan, rencananya kita akan ada karavan budaya. Jadi karavan budaya kan rempah-rempah itu kan tidak dari Tidore atau Ambon langsung ke sana kayak naik pesawat hari ini, Mbak, kan mampir-mampir dulu di dan di ketika mampir di setiap pelabuhan itu, disitulah terjadi akulturasi, adaptasi dengan kebudayaan di situ kan, itu justru hebatnya gitu. Nah, nanti dengan karavan budaya itu kita rencananya akan dari satu titik ke titik lain. Di situ ada festival pertunjukan, festival film, kemudian kuliner, kemudian juga residensi misalnya. Nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir gitu ya, Mbak ya. Jadi nanti misalnya hubungan kita dengan Afrika kan cukup bagus misalnya. Seniman kita atau budaya kita residensi di sana residensi di sini. Jadi saling belajar di situ. Jadi iya, jadi kita saling belajar dan sebagainya. Jadi juga festival film nantinya gitu. Jadi banyak aspek yang akan kita garap. Tentu ini tidak bisa Kemdikbud saja. Jadi program rempah-rempah ini jangan dilihat sebagai proyek, tetapi sebagai gerakan bersama-sama secara gotong royong. Makanya ini pelaku usaha diajak, kementerian KL lain diajak. Karena kalau mesti ada KL ya, pertanian, benar, kesehatan, macam-macam, ada pengusaha, ada kampus, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai gerakan gotong royong untuk membangun ekosistem kebudayaan gitu, Mbak. Amin. Semoga berjalan lancar ya semua program ini. Dan ini pasti bakalan ada program-program menarik selama 4 tahun ke depannya. Kita tunggu saja ya, Pak Restu ya, ditunggu sekali ini oleh kita semua di seluruh Indonesia. Baik. Nah, sebelum saya memperkenalkan para master rempah kita, kita saksikan tayangan berikut ini. Kalau tadi Anda sudah memperhatikan di awal, sebenarnya dua master rempah kita ini sudah muncul
tapi baru dalam tayangan video gitu ya. Yang fotonya yang pertama tadi kali muncul itu adalah Mbak Nova Dewi Setiabudi dan beliau adalah pendiri dari Suwe Ora Jamu yang juga merupakan aktivis dan juga pelatih pembuatan jamu. Nah, Mbak Nova ini mempunyai visi untuk melestarikan jamu sebagai ramuan tradisional warisan kekayaan budaya gitu ya. Dan di acara ini nanti juga dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana nanti cara membuat berbagai macam ramuan ya. Dan selamat datang Mbak Nova, apa kabar? Terima kasih Hai. Sudah hadir di sini ya. Nah, selain Mbak Nova di sebelahnya ya, ini adalah seorang master rempah yang juga merupakan seorang akademisi ya dari Universitas Airlangga Departemen Antropologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Dr. Pinky Saptandari yang nanti juga akan memberikan ulasan-ulasan mengenai rempah-rempah yang akan dipergunakan gitu ya. Dr. Halo. Pinky, Bu Pinky apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang baik. Di Jakarta. Terima kasih. Salam rempah penuh berkah. Salam rempah penuh berkah. Ini tagline baru nih Pak Restu. Karena dari tadi kita ini udah ngobrol-ngobrol ya, kata Bu Pinky ini dengan rempah tuh justru membawa banyak sekali berkah gitu. Salah satunya apa coba? Ini Mbak Nova ini asalnya dari Surabaya. Dari Surabaya juga, dan ini sambung rasa hari ini berjumpa loh. Ketemunya di sini, Pak. Berkah juga kan. Nah ini, jadi Pak Restu kita akan ngobrol-ngobrol karena saya juga pengen tahu gitu ya. Misalnya mulai dari Mbak Nova sendiri deh, mulai ketertarikan untuk membuat jamu tuh gimana tuh ceritanya? Apakah waktu di Surabaya sudah mulai membuat usaha? Jadi awalnya ketika saya pindah ke Jakarta sih. Oh, baru setelah pindah ke Jakarta? Iya, tahun 2009 ketika saya pindah ke Jakarta, terus mau minum jamu, lah kok enggak ada jamu yang kayak di Surabaya gitu loh. Kayak saya di Solo. Saya bingung ini di ibu kota malah kok enggak ada jamu ya, kok something is missing here in the capital city of Indonesia gitu kan. Nah terus tahun 2009 itu mulai kan iseng-iseng nanya-nanya nih sama teman-teman, loh nek mau minum jamu dek mana tau dek Jakarta, loh emang kamu sakit atau kamu mens atau kamu ada ya? Apa kok minum jamu ya. Loh enggak, aku memang minum jamu itu seger loh, aku minum jamu rutin setiap hari, setiap hari pagi siang sore sehari atau sekali sih biasanya sekali. Iya. Nah terus akhirnya baru tahu nih mindsetnya anak-anak itu kalau di Jakarta saat tahun 2009 itu jamu itu identik dengan pahit, obat, minuman orang tua, nggak keren, minuman yang mungkin ada juga mindset ada efek samping dan lain sebagainya. Jadi mau minum jamu itu banyak kekhawatirannya, ketakutannya gitu. Nah jadi saya merasa dunia sayang banget ya, secara saya perlu minum jamu di Jakarta. Terus saya punya ruang di Petogogan, di kantor saya. Saya cerita sama teman-teman saya kan, wah jamu di Jakarta ini kok gak ada yang minum ya, kita mesti ngehitskan lagi nih jamu, masa kopi doang sih yang hits gitu kan. Mulai bermunculan gede-gede kopi. Lalu teman-teman pada bingung liatin saya gitu, emang ada yang masih minum jamu? Kamu kalau bikin kedai jamu nanti siapa yang datang gitu. Ya kan aku bikinnya kedai jamu dan kopi gitu. Oh gitu, kenapa? Karena kopi itu juga bagian dari rempah. Kopi itu bagian dari jamu. Teh juga. Nah jadi saya ngerasa ada missing linknya itu di edukasinya gitu. Jadi wah saya ini mesti lebih gegap gempitanya ini itu untuk ngobrolin tentang edukasinya gitu. Karena generasi yang sudah ada dan generasi yang sudah minum jamu dan generasi yang sekarang yang present dan sekarang yang akan kita lihat lagi ke arah masa depan. Nah, how to build the bridge between masa lalu dan masa depan seperti tadi yang disampaikan Pak Restu. Karena we are here dan nanti ketika yang aging generation yang sudah percaya dengan khasiat jamu, yang menjaga dan melakukan ritual minum jamu sampai dari hari ini, ya nggak bisa terkoneksi lagi dengan yang masa akan datang. Jadi saya merasa itu mesti ngomong sama siapa ya ini ya, karena ini kan sebenarnya banyak banget dulu PR-nya gitu. Jadi waktu itu ya belum ketemu karena saya di Surabaya bukan pelaku industri jamu, cuman peminum jamu dan pecinta jamu gitu Mbak Leta. Ya sekarang Mbak Nova bisa bicara kepada seluruh dunia karena kan ini ditayangkan melalui YouTube, jadi semua di seluruh dunia ini bisa mendengarkan gitu ya. Nah tapi gini, tadi Mbak Nova tuh bilang gini Bu Pinky, bahwa
kalau jamu itu di Jakarta kan nggak ada. Terus kemudian biasanya identik tuh dengan yang sakit dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu ya, saya juga kecil, saya di Bandung nih, kebetulan asal Bandung tuh memang kita tidak ada kebiasaan minum itu. Jadi selalu identik dengan budaya Jawa gitu ya. Nah tapi kalau sebagai ahlinya tentunya, apalagi dari antropologi, itu tuh dari mana sih asalnya si jamu ini? Apakah Jawa saja atau dari banyak daerah di Indonesia juga ada? Sebetulnya hampir semua kebudayaan itu mengembangkan jejamuan gitu ya. Cuman mungkin namanya tidak semua jamu gitu ya. Nah ketika mereka memberi ramuan apapun itu untuk, apakah dalam tujuan untuk preventif kebugaran ataukah untuk kuratif untuk penyembuhan, dan namanya juga berbeda-beda, rempah-rempahnya juga bermacam-macam gitu ya, mulai dari untuk obat luar, ya untuk lulur dan sebagainya, sampai yang diminum itu sangat bermacam-macam tergantung pada tradisi budayanya. Lalu faktor kepercayaan, lalu juga bahan-bahan yang ada. Karena barangkali pada, misalnya saya bicara tentang pada masyarakat Minang, itu mereka punya penggunaan rempah-rempah untuk spa misalnya. Tetapi antara satu kabupaten dengan yang lainnya itu bisa jadi bahannya nggak sama gitu. Ada yang khas di kabupaten 50 kota, ada yang khas di Bukit Tinggi begitu ya, itu berbeda-beda. Di Jawa pun juga demikian. Jadi dan ini kalau kita lihat kenapa ada yang habitnya jamu dan tidak, misalnya orang Sunda mungkin tidak dikonsumsi dalam jamu, tapi dalam bentuk mentah, jadi lalapan gitu kan, yang lalapan. Jadi kalau diajak ke kebun aja udah bisa hidup gitu kan. Bisa gitu hidup ya. Kalau kita mah orang Sunda, tinggal dikasih sambal aja Pak, udah bahagia. kalau orang Jawa itu tadi, bahkan kalau bayi atau anak balita nggak suka makan, itu dikasih jamu, cekoan namanya. Jadi saya pernah menyaksikan seorang anak dibawa ke Jogja naik pesawat hanya untuk diberi minum jamu cekoan, langsung pulang lagi ke Jakarta. Kan luar biasa itu, betapa harganya gitu kan. Itu karena di Jakarta nggak ada gitu. Iya, kayak tadi pengalaman yang Mbak Betul. Nova. Jadi ini menarik bahwa tradisi jamu itu antara khasiat manfaatnya secara farmakologi, ya, tetapi juga ada faktor kepercayaan ya, yang juga sudah menjadi tradisi turun-temurun. Yang menjadi kekhawatirannya Mbak Nova tadi, saya kira memang penting, karena apa, kita mengalami satu proses transformasi kultural tentang perjamuan ini ada putusnya gitu ya. Mulai dari rempah dan jamu di zaman kolonial, ini putus di zamannya milenial gitu loh. Jadi ini yang harus bagaimana dengan cara-caranya anak-anak muda seperti Mbak Nova ini yang bisa mengedukasi supaya jamu itu kekinian lah gitu ya. Benar. Jadi kalau ditanya pahit nggak minum jamu, masih pahit hidup saya gitu. Ayo pahitan mana itu, mungkin bisa kontes pahitan jamu atau pahitan hidup saya. Nah tapi kalau Pak Restu sendiri kan asalnya dari Solo juga ya, budaya Jawa itu ini juga punya kebiasaan mengkonsumsi jamu sehari-hari nggak Pak? Iya, pedagang jamu gendong kan rata-rata dari Solo Mbak, yang di Jakarta ini. Betul itu Pak. Iya, muter kan. Tapi sehari-hari suka mengkonsumsi jamu nggak Pak? Saya enggak sih, baru sekarang-sekarang aja setelah pandemi ini ternyata kejamuan penting kan gitu. Iya, semenjak pandemi itu kayaknya tuh jadi naik daun juga nih, benar, rempah membawa berkah. Kenapa? Karena di tengah krisis pandemi ini, orang kan didorong untuk meningkatkan daya imunitas. Nah, salah satu yang dianggap bermanfaat untuk meningkatkan imunitas adalah ramuan-ramuan rempah yang dikelola jadi minuman, gitu kan. Nah, sehingga harganya sempat naik kan, jahe jadi mahal, sulit dicari, gitu. Jadi ini sebetulnya sangat baik Pak, jalur rempah ini menjadi sebuah kesempatan pada pemerintah maupun yang pebisnis gitu ya, untuk menggelorakan semangat rempah ini untuk menghangatkan dunia gitu ya, bahwa rempah ini
bisa menjadi berkah tidak hanya untuk kesehatan, mm-hmm. tapi juga bisa punya nilai ekonomi gitu. Yeah, dan itu bisa digali minuman-minuman khas dari Makassar, Saraba misalnya, dari Betawi ada bir peletong, mm-hmm. di Jogja ada wedang secang, mm-hmm. gitu ya, mm-hmm. atau wedang uwuh. Itu betul. Saya kira kalau itu semua diangkat, orang akan bisa membuat satu image yang menarik, mm. dan juga enak, yeah. sehat, mm. gitu ya. Maka ini akan menjadi apa, daya tarik juga untuk wisata. Kafe-kafe juga mungkin bisa menyelipkan menu-menu yang tradisional ini, tapi dengan penampilan-penampilan yang ngehit katanya gitu. Yang bikin hits gitu ya. Yeah. Nah, jadi nanti kita juga akan mencoba beberapa ramuan yang nanti Mbak Nova akan ajarkan kepada kita semua, yeah. ya. Jadi nanti juga bisa untuk dibuat di rumah. Nanti tentunya resepnya juga akan diberikan, khasiatnya juga apa juga nanti akan disampaikan. Dan juga nanti buat Anda yang bertanya, juga nanti siapa tahu beruntung bisa mendapatkan hadiah. Dan nanti juga akan ada quiz ya. Akan ada quiz, dan kalau bisa menjawab dengan tepat itu juga akan mendapatkan hadiah. Jadi masih banyak nanti kita berbagi-bagi hadiah dan juga resepnya. Dan baik, kalau gitu sekarang bagaimana kalau kita langsung saja kita menuju tempat praktek, ya? Untuk praktek ramuan-ramuan yang akan disampaikan oleh Mbak Nova. Abad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.
abad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Ya, dan kita sekarang sudah berada di area dapur dan Mbak Nova akan mulai beraksi ya untuk membuat sebuah ramuan. Nah, kita mau bikin apa ini? Ada berapa macam pertama dulu? Oke, kita hari ini akan membuat dua macam jamu. Dua macam jamu. Yang pertama adalah beras kencur merona. Beras kita kencur merona, apakah setelah itu kita jadi merona? Jadi memerah gitu pipinya? Terus yang kedua adalah wedang rempah. Wedang rempah, ya. Oke. Yang pertama ini bahan-bahannya apa nih? Yang beras kencur merona. Pertama bahan-bahannya adalah kencur. Yang kencur sangat baik banget ya. Jadi banyakkan mungkin yang lebih populer itu kan kunyit asem kalau jamu. Ya. Nah, padahal beras kencur ini adalah salah satu pendamping dari kunyit asem yang kita harus mulai juga kenal. Kalau ada kata-kata kamu masih muda, belum pengalaman, masih mambu kencur. Nah, ini kita mau ini ya, mengenalkan sebenarnya kita ngerti, kita pernah dengar istilahnya, tapi sebenarnya kayak apa sih kencur itu? Karena kan balik lagi ini melekat pada diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, kencur ini sangat baik banget terutama di masa pandemi karena dia mempunyai zat antibiotik alami. Anti peradangan juga dan untuk merilekskan otot-otot dan persendian dan menyehatkan persendian. Dan untuk merilekskan otot-otot dan juga persendian. Menyehatkan persendian. Berarti yang sudah artritis-artritis ini cocok banget ya. Eyang-eyang. Seperti Bu Pinky ini udah eyang-eyang tapi masih fit mungkin gara-gara beras kencur lagi. Jangan-jangan. Gara-gara beras kencur. Tapi itu kok ada kecombrang? Nah, jadi kecombrang ini juga salah satu rempah yang termasuk eksotis juga ya buat di Indonesia. Dan mungkin banyak kan teman-teman adik-adik milenial tuh belum kenal namanya kecombrang, belum tahu rasanya seperti apa. Aromatik banget. Enak. Dan sangat-sangat harum ya. Jadi untuk membalance. Jadi ketika saya membuat menu-menu di Suara Jamu itu, salah satu highlight dan fokus terpentingnya itu adalah rasa. Rasa harus bisa diterima oleh anak-anak milenial generasi muda. Kalau rasanya nggak enak, pastinya minum jamu menderita ya. Saya nggak mau anak-anak ini dipaksa minum jamu. Tapi harus kepingin mereka menikmati. Betul, Bu. Rasa nomor satu. Oke, jadi sekarang bahan-bahan secara keseluruhan untuk beras kencur merona ini apa saja? Tentunya beras kencur. Terus? Beras, kencur. Kita pakai gula merah nantinya tentunya untuk pemanis. Jika bisa disesuaikan ya, jika mau yang lebih manis. Terus kita tambahkan nanti juga ada daun jeruk ya, jeruk purut. Sebenarnya saya pakai bahan-bahan ini yang sangat familiar yang kita udah pakai sehari-hari, cuman memang pengolahannya berbeda ya ketika mengolah kuliner dan mengolah jamu. Nah, dan saya juga pakai jeruk limau yang juga pasti familiar banget. Dan tentunya untuk penyeimbang nanti ada rasa-rasa selain manis, kita tambahkan sedikit garam itu untuk membalancekan rasanya. Dan juga karena garam pun juga mengandung mineral yang sangat baik ya untuk kesehatan. Nah, jadi si kecombrang ini nanti akan dicampur dengan beras kencur ini. Nah, itu menarik tuh, belum pernah saya coba. Udah pernah coba belum? Biasanya combrang dimasak.
Iya benar, jadi sambal beras kencur sendiri, comblang sendiri. Benar. Nyampurnya di perut. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk membuat bagaimana rasanya kecombrang ini dicampurkan ke dalam beras kencur. Oke, jadi tadi sudah bahan-bahannya semua. Ya, bahan-bahannya sudah semua dan mari kita sama-sama sekarang kita lihat gitu ya. Cara membuatnya itu bagaimana? Silahkan Jeng Nova untuk memulai langsung langkah pertama apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kita hari ini bersama dengan adik-adik yang mengikuti kelas Zoom online hari ini kita akan membuat beras kencur merona. Nah, tentunya nanti kita bisa sambil adik-adik di rumah mengikuti step-stepnya satu-satu, saya juga akan membagikan suatu minuman rempah yang sangat baik sekali untuk kesehatan. Nah, jadi ini saya akan membuatnya itu ada beberapa langsung dengan step yang bersamaan karena membuat jamu itu prosesnya yang harus benar ya? Prosesnya. Ukurannya jadi ukurannya benar. Terus waktunya enggak bisa buru-buru. Jadi kita memang ya perlu dengan filosofi jamu ya. Jadi kita kalau sebelum membuat jamu tuh kita juga harus berdoa karena jamu itu jampi usodo, Ibu Pinky. Jadi doa kesehatan. Jadi memberikan good wishes pada rempah-rempah yang sangat luar biasa ini. Jadi untuk rempah-rempah yang untuk kita pakai wedangan ini nanti kita pakai pada pala, cengkeh, kayu manis, kemukus, cabe puyang dan kapulaga. Nah, karena kita tahu kan bahan jamu itu ada 8 bagian tanaman ya, dari akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, kulit. Nah, untuk empon-emponnya ada di bagian depan, memang saya udah siapkan karena saya juga pakainya nanti yang kita akan membuat wedangannya dulu, Bu, karena prosesnya kan panjang. Jadi saya akan rebus dengan suhu terkecil yang terendah, pelan-pelan sambil mengeluarkan ekstraksinya yang ya, gimana Mbak Nova? Jadi untuk ekstraksinya supaya bisa lebih baik. Jadi ini kita akan membuat dua yang tadi secara bersamaan gitu, dimulai dengan yang wedangnya terlebih dahulu. Iya. Jadi karena prosesnya lebih panjang, jadi untuk wedangan ini saya akan pakai juga temu putih, Bu. Temu putih. Nah, apa itu temu putih? Temu putih ini itu adalah bisa ditunjukkan. Kunyit putih. Ya, nah, ya, ini saya akan temu putih itu yang seperti apa? Putihnya ya. Karena saya aja belum tahu temu putih itu yang seperti apa. Atau kita mau mungkin mau lihat kita ke sini? Ke situ biar bisa melihat semua gimana? Ya, jadi sekarang kita lihat nanti di sebelah situ ya yang Mbak Nova akan memperlihatkan kepada kita semua bahan-bahan yang ada di sana. Ya. Temu putih. Ya. Jadi ini teman-teman kalau lihat ini kan ada temu putih yang mungkin bisa optional ya nanti dipakai, tapi sebenarnya kalau dengan dicampurkan di wedangan ini sangat baik sekali khasiatnya. Nah, ini Mbak Yuni sambil membantu saya memarut kencur. Nah, ini airnya sudah saya siapkan. Airnya berapa liter? Kita pakai 1 liter. Kalau ada yang perlu dibantu, atau saya bantu ini aja deh, bantu melihat dan ngomong. Kita ngobrol aja di sini, Bu. Iya. Bu Pinky sambil kita melihat bagaimana Mbak Nova melihat ya. Dan mendoakan supaya kan tadi jamu kan kita harus berdoa dulu sebelum sebelum membuatnya. Ini saya masukin dulu airnya 1 liter masuk. Nah, ini adik-adik di rumah mungkin sambil bersiap-siap karena kita ini ya masih saya persiapkan yang wedangan dulu ini dengan api kecil. Kenapa harus api kecil? Nah, jadi kita memang mau mengeluarkan saat-saatnya dan perlahan-lahan. Nah, gosong juga ya. Jadi saya tambahkan lagi di sini juga yang nanti untuk. Tapi kalau boleh tahu Mbak Nova tuh belajar membuat jamu tuh dari diajarkan sama siapa? Membuat jamunya ini sebenarnya meramu dari ngelihat nenek saya. Oh, nenek tuh memang suka membuat di rumah jamu, sendiri dan itu makanya punya kebiasaan juga suka meminum jamu ya. Terus ibu saya juga suka membuat minuman dan makanan sehat sendiri. Jadi dari situ saya membuat mixology blending untuk bisa saya aplikasikan ke
yang lebih relevan gitu rasanya dan iya, tidak mengurangi esensinya tapi lebih relevan. Jadi mana, dimodifikasi juga iya, ya. Nah, jadi kerennya kalau anak muda kayak mana iya, keren karena dia memodifikasi sesuai dengan selera anak sekarang. Nah, dapat wangsit juga enggak? Nah, jadi sepertinya banyak sekali saya dapat inspirasi gitu ya untuk mengembangkan apa dari kebutuhan sih, dari sebenarnya kita harus lebih bisa mendengar merasa ya yeah, kebutuhannya apa anak-anak ini bisanya minum dengan rasa yang seperti apa yeah, pengenalannya yang lebih manis. Yeah. Nah jadi sambil saya ini ya menyiapkan yang yeah, untuk wedangan. Untuk adik-adik di rumah itu kan sudah disiapkan juga ya bahan-bahannya. Yeah. Nah, jadi silakan langsung sambil praktek. Sambil praktek. Kita siapkan dulu ini gula jawa. Ini airnya sekitar 200 ml. Kita masukin ini untuk kita pak 200 ml ini untuk merebus ini ya. Untuk merebus gulanya. Gula jawanya. Jadi 200 ml. Gula okay, jawanya ini kita potong-potong gula jawa atau gula aren. Nanti saya dibantu sama Mbak Yuni ya, memotong setelah Mbak Yuni nyelesain marut kencur. Nah, kencurnya dikupas, lalu yang sudah dicuci dikupas, lalu diparut seperti yang dilakukan oleh Mbak Yuni. Cuci, kupas, parut. Nah, jadi parutannya kita sebenarnya membuat jamu itu bahan-bahannya gampang ya, ada di kebun belakang juga bisa. Kalau nanam, kalau nggak tinggal pergi ke pasar. Di dapur juga banyak. Dan terutama seperti peralatan-peralatannya pun kita juga bisa menggunakan peralatan masak sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat semua peralatannya itu peralatan yang sederhana, yang sehari-hari kita punya ya, gitu ya. Nah, dengan kita kalau ini aromanya ya, aromanya sangat sangat luar biasa sekali. Jadi ketika adik-adik di rumah membuat jamunya, jangan asal buat, tapi dinikmati aromanya, dinikmati teksturnya. Dan ada sisa-sisaan ini nanti kita biasanya ini bisa buat pemutih juga ya Bu ya. Itu ada satu yang lagi membuat di rumah. Hai. Eba, ayo selamat membuat ya. Selamat membuat, nanti dikirim ke sini. Dengan siapa ini namanya? Aku BC. Oh, halo. Kamu sekarang lagi membuat yang mana dulu nih? Sama dengan di sini berbarengan? Enggak, aku lagi nyiapin nanti buat yang beras kencur. Oh, yang beras kencur. Ya. Oke, sip. Selamat membuat dan seperti tadi Mbak Nova bilang dinikmati aromanya dihirup gitu ya. Benar-benar dinikmati gitu. Itu juga mungkin kayaknya ada manfaatnya juga enggak Bu Pinky kalau misalnya aromaterapi sambil. Betul. Jadi rempah itu selain untuk dikonsumsi untuk sebagai jejamuan, dia juga menjadi aromaterapi. Nah, sebagai aromaterapi dia fungsinya juga sangat banyak gitu ya. Okay. Jadi bisa ada yang membuat relaksasi, bikin bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi banyak setiap rempah punya fungsi yang berbeda-beda. Nah kalau yang ini apa yang fungsinya? Kalau yang sedang kita buat? Ini kan menghangatkan tadi, makanya saya bilang rempah menghangatkan, apalagi musim hujan seperti ini. Dan saya sebetulnya kalau sedang tak sakit tenggorokan gitu ya, belum sampai batuk betul gitu, ya udah kencur itu dikermus aja gitu. Dikermus tuh diapain? Dimakan gitu aja, dimakan. kayak permen, dikunyah. Atau kalau mau diparut, parutannya Mbak Yuni saya bisa minta diperes, udah diminum gitu 1 sendok, 2 sendok gitu. Nah ini minumannya sinden, ini suara-suaranya bagus. Jadi para penyiar harus mengkonsumsi. Karena begitu sering konsumsi itu riaknya keluar sendiri. Itu pantesan. Karena memang suka flam-flam. Itu berarti untuk semua juga ya. Kayak misalnya sekarang kan banyak melakukan Zoom gitu kan. Iya, banyak betul. Ya seperti Bu Pinky ngajar online, bicara terus-terusan sendiri non-stop selama 1 jam. Itu juga sangat bermanfaat si kencur ini. Membuat daya tahan. Tadi pagi saya sebelum naik pesawat juga minum, bikin teh jahe dulu. Iya, teh jahe itu tapi enak. Nah, tapi jahe itu kan ada 2 macam, ada yang putih, ada yang merah. Ada jahe merah, ada jahe putih, ada jahe emprit. Jahe emprit itu yang kecil, itu yang paling pedes.
Yang paling pedas itu. Perbedaannya apa tuh walaupun sama-sama jahe dari segi khasiat? Kualitasnya ya, dia lebih ke apa? Kalau emprit itu sedikit saja udah pedas gitu. Nah, ini selera juga ya. Kalau untuk masakan mungkin yang biasanya orang pakai yang biasa gitu. Soalnya gara-gara kemarin itu kan ya, yaitu semua kan jadi semuanya gara empon-empon itu kan. Jadi semuanya itu diborong gitu sampai habis jahe merah. Betul. Karena semua ingin menyimpan. Betul. Supaya punya stok untuk membuat. Ini kan jadi sebetulnya peluang ya. Juga apa yang ada di rumah sekarang, mulai sekarang jangan-jangan apa sebentar-sebentar membeli obat gitu ya. Jadi kalau merasakan sesuatu pada tubuhnya meriang atau tenggorokan rasanya gimana, perutnya nggak enak, ke dapur dulu. Cari apa yang ada, nanti Mbak Nova bisa menjelaskan kunyit itu untuk apa, jahe untuk apa gitu. Oke, ini Mbak Nova sekarang lagi memotong, apakah itu? Saya sedang menyiapkan rempah-rempahnya. Rempah-rempah untuk wedang rempah ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat di screen untuk yang rempah-rempah. Jadi sambil Mbak Yuni masih sama teman-teman di rumah semuanya. Itu bisa disapa itu Mbak. Iya, hai. Si masnya asik sekali. Nah, jadi ini akhirnya ada wedang rempah. Apa kabar? Ya, wedang rempah ini sedang ini kan sudah ini ya, mendidih. Jadi ini coba apa namanya? Rempahnya. Oh, ini pala. Aromanya ada pala. Wangi banget. Pala, cabai puyang, kemukus, lada hitam, cengkeh dan kapulaga. Nah, ini saya masukin karena ini udah apinya saya kecilin. Nah, kalau kapulaganya di Indonesia itu biasanya yang kapulaga itu kan ada beberapa macam ya. Kalau India tuh biasanya ada yang hijau. Kalau kita umumnya yang putih ya. Saya masukin ya. Iya, ada macam-macam. Kalau untuk jamu beda lagi, untuk yang masak beda pergulean lagi. Pergulean. Saya biasanya pergulean soalnya Bu Pinky senangnya makan. Bukan perjamuan. Bukan perjamuan. Perjamuan makan kalau saya. Jamu itu kan jaga mulut. Oh, ya benar juga. Tapi gini, tadi tuh menarik juga seperti yang dikatakan Pak Restu tadi. Dia bilang orang tuh suka nggak mau minum jamu tuh karena ada kesan bahwa itu tuh sebagai bentuk punishment gitu ya. Kayaknya kamu kalau nggak ini karena jadi kesannya pahit, aku tidak mau minum gitu. Tapi kalau berdasarkan akar budaya, sejarahnya tuh gimana tuh Bu Pinky? Ya, jadi tradisi minum jamu itu kan memang sangat budaya ya. Ada memang tradisi budaya, apalagi yang dipengaruhi keraton ya. Jadi kayak Solo, Yogyakarta, Cirebon, Sumenep, Banjar, di mana ada kerajaan-kerajaan, pasti tradisi rempah untuk jamu itu pasti ada gitu ya. Itu ditularkan atau paling tidak menginspirasi rakyat biasa untuk ngikutin, misalnya oh di Solo itu para putri raja mengkonsumsi apa jamu kunyit asem, lalu pakai lulur yang terbuat dari rempah apa, lalu mereka juga pengen seperti itu. Nah, itu tradisi itu ada. Tapi juga ada masyarakat yang menggunakan jamu itu sebagai tadi punishment tadi. Kalau nggak mau makan, kasih jamu. Sama dengan kayak kalau kamu nggak nakal, tak panggilin polisi gitu. Jadi jamu itu untuk istilahnya untuk nakut-nakutin, padahal jamu itu kan berkhasiat. Jadi itu mindset itu yang harus kita ubah, bahwa jamu itu baik, jamu itu bermanfaat, berkhasiat, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi sebenarnya kalau jamu itu tuh lebih efektifnya tuh untuk mencegah atau untuk pengobatan? Dua-duanya. Ternyata memang dari penjelasannya Prof. Mangestuti dari farmasi itu ada yang memang untuk kebugaran, untuk pencegahan, seperti yang dibuat Mbak Nova ini lebih kepada untuk mencegah gitu ya. Tetapi juga ada yang tadi misalnya untuk ngobati cacingan, lalu orang yang sakit mah harus mengkonsumsi apa, itu kan berarti ada efek penyembuhannya juga. Walaupun harus disadari bahwa kalau yang alamiah itu nggak akan instan gitu ya. Benar. Ya, jadi nggak, jangan dikira terus sekali minum langsung perkasa gitu. Karena kenapa saya bilang perkasa, karena
penggunaan rempah-rempah itu juga banyak juga dikaitkan dengan seksualitas. Oh gitu. Iya, dari dapur langsung ke kasur. Langsung ke kasur, semuanya menggunakan rempah-rempah. Betul, gitu. Jadi itu Kespro Mbak, kesehatan reproduksi. Iya, iya, iya. Haid, hamil, melahirkan kan juga ada benar, benar, benar. Oke, ini sekarang Mbak Nova masih tadi beras kencurnya sudah diperas, sudah jadi teman-teman adik-adik di rumah untuk mengambil sari kencurnya ini memang kalau mbok jamu yang tradisional yang lama memang kan diperes ya seperti ini atau oh, namanya cekoan. Pakai kain. Pakai kain. Oh, pakai ya. Kain. Kain apa biasanya yang digunakan? Kita bisa pakai kain yang untuk penyaring tahu, buat tahu. Mm-hmm. Yang tipis-tipis. Kalau yang dulu zaman dulu sih pakai kain kaos. Mori, mori. Hai, ini juga ada salah satu nih yang sudah waduh, tampil. Wah, ini kece milenial banget, ini kece banget nih, milenial banget nih, rambutnya keren. Hai, siapa namanya? Wah, gak kedengeran. Deva. Deva. Selamat bikin jamu ya. Selamat bikin jamu. Eh, by the way, kamu suka minum jamu gak sih sehari-hari? Suka banget. Tapi oh, sip. Oke, okay. Berarti kamu bisa jadi duta jamu, duta rempah. Yeah. Selain beras kencur, apa biasanya yang diminum? Kunyit asem. Kunyit asem ya? Oke. Okay. Hmm. Eh, tapi kalau kunyit asem, anakku juga suka minum dia. Yeah. Seneng. Yang memang yang paling juga mudah di apa diterima itu karena yang seperti asem ya, lebih ya, ke ini. Tapi ketika bicara temulawak, kencur, itu orang baru apa ya gitu, itu harus dikenalkan ya. Gitu. Tapi di Jakarta itu ya yang namanya jamu ini tuh juga nah, sudah kan sebenarnya kayak misalnya sudah cukup naik kelas juga karena ada salah satu hotel bintang 5 di buffet-nya itu dia menyediakan jamu. Iya, betul. Dan itu betul. Tuh enak loh jamunya yang dibuat betul. Sama mereka tuh enak ya, loh. Sebetulnya saya dan teman-teman itu kan menggali ethno wellness dari 9 kebudayaan. Nah, antara lain Betawi. Ternyata Betawi itu punya jejamuan yang juga punya khasiat dan juga itu dikembangkan juga untuk urusan kebugaran sampai urusan tadi perkawinan untuk keharmonisan suami keharmonisan istri, keluarga dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga salah satu peserta yang juga memang telah disiapkan. Hai! Gimana menemui kesulitan gak kamu dalam membuat jamu siang hari ini? Super easy. Super easy. Oh, super easy. Hebat. Ah, karena sudah ada bahan-bahannya. Sudah ada bahan-bahannya jadi semua ya. Kita langsung ikutin aja contohnya nanti. Okay. Buat teman-teman yang di Zoom juga nanti tenang aja, bakal ada quiz juga. Siapa tahu nanti kalau bisa menjawab dengan benar ya, nanti bisa atau mendapatkan hadiah. Atau ada yang mau tanya? Atau ada yang mau tanya juga boleh ya, baik itu yang menyaksikan lewat YouTube atau lewat Zoom juga silahkan. Boleh nanti langsung dilayangkan saja pertanyaannya apa dan nanti akan kita... Ada hadiahnya? Ada hadiahnya, ya yang bertanya juga ada hadiahnya dan nanti ada quiz juga nanti ada hadiahnya, oke? Okay? Ini super easy banget nih kayaknya, bentar lagi jualan nih. Ajak teman-temannya ya untuk apa? Menjadi generasi jamu ya. Oke. Okay. Oke, selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Dan sekarang Mbak Nova sudah sampai mana nih prosesnya? Ya, jadi ini kita tadi teman-teman di rumah sudah mengupas kencur dan memarut, kita akan mengambil sarinya. Oke. Okay. Nah, lalu berasnya yang sudah direndam, siap-siap ditumbuk ya, teman-teman. Ini Bu Pinky juga kayaknya sudah ahli nih dalam membuat jamu. Iya. Nah, yang teman-teman tiap hari juga minum jamu, Mbak. Yang teman-teman lihat ini lagi sedang dikupasin kulit jeruk limaunya oleh Mbak Yuni. Kulit jeruk ini juga mempunyai yang dipakai apanya Mbak? Kulitnya. Okay. Oh, yang dipakai kulitnya. Kalau saya biasanya pakai kalau jeruk itu kalau nggak buat sambal buat bumbu baso tahu. Iya. Itu bedanya orang Surabaya sama orang Bandung. Saya buat sambal dadak nanti tinggal dilalap. Dan lalapnya kencur tuh sama kita tuh suka dilalap. Betul. Sama batang-batangnya juga kan? Iya. Jadi cuma dimakan krek krek
krek gitu. Betul. Jadi makanya kalau jamu itu atau ramuan-ramuan seperti ini tuh di Jawa Barat kita nggak terlalu apa ya, memang tidak pernah mengkonsumsi karena biasanya kita konsumsi langsung mentahnya. Makanya kelinci-kelinci di Jawa Barat itu sedih banget. Sedih, ada saingannya soalnya manusia yang minumnya mbak, yang bahan-bahan mentah ya wortel lah semua kita dimakan, kita makan. Dedaunan kita makan langsung. Daun pintu enggak ya mbak? Daun pintu terlalu keras itu berabad-abad nggak habis-habis itu. Nah tapi kalau kayak gini kan jeruknya aja nih, kulit jeruknya aja kulit diambil. Aja. Nah jeruknya sendiri biasanya diolah lagi jadi sesuatu ramuan yang lain nggak mbak Nova? Ya nanti jeruknya tetap diambil sari sarinya, tapi karena saya mau mengolah kulitnya jadi saya pisahkan dulu. Kenapa kulitnya mbak? Aromanya lebih strong ya? Sebenarnya kulit jeruk limau ini mempunyai khasiat yang sangat baik banget. Apa itu? Ada minyak atsirinya yang sangat tinggi. Kan? Minyak atsirinya. Kita suka jadi, buang-buang ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan, nggak tahu, padahal bisa dimanfaatkan ya. Selain jamunya jadi lebih enak karena lebih aromatik. Ya. Ini aja udah bau nih. Ini tadi sudah dimasukkan juga serai ke dalamnya. Nah, ini pertanyaan yang biasanya kalau orang-orang masak juga suka bertanya. Ini kan kita diulek pakai ini ya, pakai ulekan gitu ya. Lumpang. Pakai tumpang. Nah, tapi gini sekarang di zaman modern ini di mana waktu itu sangatlah sangatlah berharga gitu. Orang tuh pengen segala sesuatunya tuh lecepat gitu. Kalau menggunakan food processor, apakah ada perbedaan khasiat dan rasa? Ya, jadi memang prosesnya akan berbeda tentunya karena menggunakan mesin. Jadi rasanya akan berbeda. Jadi ketika sama dengan memasak ya. Ketika memasaknya tuh dari yang memang ngulek-ngulek sama yang dengan ada tetesan keringat gitu ya. Iya. Atau yang udah jadi itu kan pasti rasanya beda ya. Iya, betul, betul. Nah, jadi sebenarnya kekuatannya kita di Indonesia ini karena kita punya akses bahan-bahan rempah-rempah yang fresh. Betul. Ya. Jadi sehingga itu kekuatannya kita bisa langsung dimasak gitu ya. Iya. Nanti sambil saya cek ini udah gulanya. Udah. Jadi gulanya diserut ya. Diserut lalu dicairkan. Jadi kalau jika ada yang nanti kurang manis bisa jadi pengaruhnya tapi selera ya, karena banyak yang tidak suka manis juga kan. Karena sudah manis. Sudah manis. Ini nah, sampai ini, apa ini? Ini saya sudah selesai gulanya, nanti wedang rempahnya. Biasanya berapa lama ini si wedang rempahnya ini? Wedang rempah ini kira-kira rebusnya sih setengah jaman. Setengah jaman. Dengan api kecil. Panci ada yang boleh dan tidak boleh nggak? Yang nggak boleh sih panci aluminium aja bu, yang lain bisa. Yang lain boleh ya. Iya. Kalau pakai tanah liat itu bagus nggak? Tanah liat sekarang agak sulit menemukan yang kualitasnya baik betul, ya bu. Kalau zaman dulu dicampur sama semen. Iya, jadi sehingga malah berbahaya untuk kesehatan. Benar. Jadi paling aman yang stainless steel kali ya. Jadi kadang kan kita pengen, wah kepengennya tradisional banget gitu, malah sebenarnya sekarang yang praktikal, yang disesuaikan dengan masanya. Tapi kita juga tahu oh dulunya pakai gerabah tapi itu sejarah. Saat ini kita pakai yang terbaik untuk membuat memproses jamunya kita. Nah untuk si wedang kencur tadi, jadi teman-teman yang ada di rumah itu ya, ini ada halo ada seorang pria lagi nih yang ikut serta nih hari ini. Ada pria ada prianya cukup lumayan banyak juga nih ya. Jadi gara-gara ada lomba-lomba masak itu jadi jadi pada anu ya tertarik ya untuk begini ya. Jadi akhirnya teman-teman untuk membuat si air wedang wedang rempahnya kan tadi udah kita siapkan. Oke. Ini nah, tadi udah setengah jam rumah, ya. Yang di rumah teman-teman ini ya ngerebus juga daun jeruk. Daun jeruknya direbus di untuk nanti kita pakai buat si kencur. Jadi kita mau ngangkat aromatiknya dari perpaduan kencur, karena kencur ini kan sangat strong ya rasanya. Ya, benar. Jadi ketika kita mau membuat lebih light, diberi itu. Bisa diberikan tambahan yang seger-seger. Ya, tapi seger-seger. Ya. Ini udah ya. Jadi ini kulit jeruknya teman-teman di rumah juga dikupas ya, kulit jeruk limaunya yang udah
siapkan, kita masukkan juga. Ini tuh sebenarnya jamu tuh kalau dari segi harga kan semua ada di kita, itu pasti relatif ini juga ya, relatif murah sebenarnya. Murah banget, ini, itu nggak ada yang mahal justru. Persiapan. Lebih mahal yang tadi yang sudah jadi-jadi itu kan mahal, dan ini kan kalau kita pakai sebut seperlunya aja. Seperlunya aja. Ya. Misalnya kencur, ya paling kita butuh satu genggam saja. Benar. Gitu ya. Ada yang ukurannya pakai jempol, gitu ya. Saya ada resep untuk gatal-gatal itu pakai temulawak satu jempol, lalu asam jawa satu buletan gitu ya. Udah itu jadi obat anti gatal-gatal. Tinggal disaring, diminumkan sehari dua kali. Oh, oke. Okay. Ini kok ada pisang ya? Wah, ketahuan saya punya pisang ya. Ada pisang. Ini pisang jadi, dimasuk untuk resep yang mana ini pisang? Nah, jadi saya ingin memberikan sedikit ini ya, apa namanya, challenge gitu loh. Oh. Sama teman-teman di rumah nih, terutama generasi milenial. Kita kan tahunya jamu itu cuma minuman ya, gitu. Hmm. Aplikasinya buat makanan itu kan sebenarnya masih bisa kita explore. Hmm. Jadi kenapa kita ini di Indonesia sebenarnya punya banyak bahan untuk eksplorasi, yeah, gitu. Betul. Karena dengan pisang termasuk buah ya, buah juga termasuk bagian dari botanical yang termasuk dari bahan jamu, betul, juga sebenarnya. Nah, kita kadang-kadang punya pisang di rumah karena pisang ini sangat menyehatkan. Karena dia potasiumnya sangat tinggi, kaliumnya tinggi, jadi sangat baik sekali untuk nutrisi kita sehari-hari. Yeah, betul. Ya, jadi teman-teman kan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu kesehatan 4 sehat 5 sempurna ya kalau kita tahunya ya. Jadi salah satu yang kita bisa olah ketika kita ngelihat lo kok ada pisangnya ini udah mateng banget ya. Biasanya wah nggak kemakan gitu kalau udah mateng banget, kadar gulanya kan tinggi. Nah, jadi ketika kita punya pisang, kita bisa tambahkan, sekarang kita membuat bolu, sebenarnya sangat simple banget dan sangat praktikal. Okay. Kita bisa bikin dengan olahan makanan dengan menggunakan bahan jamu yang tadi kita udah ambil sari-sarinya. Okay. Tapi untuk sebenarnya sisa-sisa yang itu juga masih punya khasiat gitu ya. Jadi kita mau aplikasikan, jadi nggak ada yang kebuang gitu. Jadi cemilannya juga ada rempahnya. Rempah. Nah, ini kita tuh anak-anak yang di rumah, yo bikin cemilan dari rempah gitu ya. Saya pikir jadi tadi pisang bahannya mau bikin smoothie jamu. Bisa juga loh, smoothie. Bisa. Rempah-rempah gitu jadinya eksotis. Nah, itu biasanya kalau buat turis-turis tuh kan mereka senang hal-hal yang aneh-aneh, dianggapnya sebagai sesuatu yang eksotis. Apa, dikasih jeruk, dikasih bunga telang gitu ya. Oh. Dan ngomong-ngomong soal turis asing, tadi Pak Restu juga sempat menyebutkan Afrika. Ya. Nah, itu kenapa tadi beliau menyebutkan khusus negara Afrika? Emang mereka ini juga ya sangat terbiasa dengan rempah-rempah yang kita gunakan? Apakah jamu juga sudah sampai sana? Iya, yang pertama itu adalah kesejarahan ya. Dengan adanya KTT Asia Afrika, hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika itu luar biasa. Dari sisi kesejarahan. Lalu dari sisi budaya, banyak negara-negara Afrika, misalnya Madagaskar, itu rempah-rempah dan juga pemanfaatannya hampir sama. Bahkan beberapa bahasa itu sama gitu ya. Mata uangnya di sana juga namanya, kita familiar namanya ari-ari gitu. Lalu di Ethiopia memang negara kopi, kita ngomongnya kopi, mereka mengatakannya kava. Rabo itu raba gitu ya. Jadi ada beberapa kesamaan ya, yang itu kesamaan menjadikan, menyatukan juga gitu. Nah, jalur rempah ini menuju Afrika ini peluang juga gitu ya. Karena ada banyak pertukaran tadi rempah dan sebagainya. Ini yang menjadi sarana untuk diplomasi juga kebudayaan Indonesia ke negara-negara Afrika. Dan ini juga akan dilakukan jalur rempah juga. Mendikbud juga akan melakukan jalur rempah yang khusus goes to Afrika gitu. Jadi mengajak mahasiswa-mahasiswa Afrika yang sedang studi di Indonesia, mereka diajarin seperti adik-adik ini bikin rempah, nantinya pada saat mereka pulang ke negaranya itu juga dia sudah semacam apa ya, ada bekal ilmu lainnya gitu ya. Misalnya dia mengambil ekonomi dan bisnis, atau dia mengambil kedokteran
imunologi gitu ya, dia pulang dia bawa ilmu rempah juga gitu. Siapa tahu dia nanti di sana jadi pejabat apa, jadi direktur apa. Okay. Pengalaman ini menjadi satu jembatan hubungan Indonesia-Afrika menjadi semakin baik. Jadi ini diplomasi kebudayaan dan diplomasi pendidikan juga. Gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi silahkan buat yang sedang menyaksikannya melalui YouTube dan juga buat adik-adik yang sedang membuat ramuan rempah ini, silahkan kalau mau bertanya boleh, nanti ada hadiah yang menarik juga, ada tersedia hadiah menarik untuk beberapa orang. Jadi nggak cuma satu orang saja, tapi untuk beberapa orang. Jadi silahkan kalau yang mau bertanya langsung saja bisa ditulis di chat ataupun juga di kolom komen ya. Mbak Leta mungkin bisa diceritakan harumnya sudah semerbak ini dari harumnya, jeruk, kulit jeruk. Jeruknya emang ya karena dengan adanya kulit jeruk itu yang lebih tajam lagi gitu. Kan seperti kalau kita mengupas jeruk tuh begitu stret gitu ya, langsung kayaknya aromanya gitu, aroma khasnya ini begitu keluar. Ini juga pakai api kecil ya dia ya? Iya. Dan ini dimasak sampai, tapi nggak pahit ya kalau gini, biasanya kulit jeruk itu kan suka jadi pahit kan? Ini nggak pahit Mbak. Jadi nggak sampai putihnya ya? Iya. Oh oke, okay. Jadi harus hati-hati tuh pada saat mengupas supaya ini tidak pahit, ya, bisa putihnya jangan sampai terambil. Kalau nggak nanti dia bisa jadi ini, bisa jadi pahit. Nah Mbak Nova sendiri udah sampai mana itu pembuatan dari beras kencur. Beras kencurnya atau itu ini ya, apa namanya? Saya sambil nyiapin adonannya untuk supaya kita bisa masukin ke oven. Tapi Bu Pinky kalau misalnya ini dari segi sejarah gitu ya, kebudayaan kita, ini biasanya nih beras kencur ini dikonsumsinya memang sehari-hari atau biasanya untuk, ada nggak sejarahnya? Kalau beras kencur itu karena itu menjadi minuman sehari-hari gitu ya. Kenapa? Ada karena ada unsur berasnya. Yang sekarang mungkin Mbak Nova juga bisa menambahkan bahwa untuk minuman beras kencur ini sekarang banyak orang kan yang sudah mengurangi mengkonsumsi karbo misalnya begitu, sehingga berasnya dikurangin atau nggak pakai beras, jadi lebih banyak ke kencur dan rempah yang lainnya. Tetapi memang basicnya makanya namanya beras kencur. Nah, ketika kita nggak suka makan itu ya, lalu suka lemas-lemas, ayo udah minum beras kencur gitu. Jadi itu menjadi satu apa dorongan. Manfaat utamanya tuh untuk itu memang, iya, untuk menambah nafsu makan. Iya, selain itu apalagi khasiatnya? Untuk menghangatkan. Kalau habis sakit atau pada saat musim hujan seperti ini. Okay. Jadi sebetulnya di sekitar kita, di rumah kita itu ada bahan-bahan yang luar biasa Mbak. Yang bisa kita jadikan untuk hidup, gaya hidup sehat itu sebetulnya bisa dari dapur. Dan nggak susah untuk memperolehnya. Murah, coba kita bilang kencur itu kalau beli kencur ini rempah mungkin udah 10.000 udah dapat macam-macam gitu ya. Cuma ya mungkin ya kadang-kadang orang tuh sekarang suka malas bikinnya. Tapi untung ada Mbak Nova yang jualan jamu, ada kedai jamu, jadi kita banyak bisa langsung kok sekarang mampir. Banyak orang-orang kreatif, anak-anak muda kreatif. Ini bagian dari industri kreatif juga berbasis kearifan budaya yang bisa kita angkat juga dengan model kekinian, dijual online dengan kemasan-kemasan yang menarik gitu ya. Lalu logo-logonya juga keren, itu mempengaruhi loh. Benar. Packaging itu sangat mempengaruhi. Sangat gitu. Sangat. Tapi gini, kalau yang namanya, nah kalau misalnya anak-anak muda nih, mereka tuh kan senang bereksperimen. Dan sementara kalau misalnya jamu itu kan sesuatu yang tradisional yang mungkin bahan-bahannya tuh sudah pakem. Gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau menambahkan ini itu, ada buku khusus nggak sih atau kita tahu dari mana supaya bisa tahu menambah khasiatnya? Iya. Sebetulnya kalau biar nggak salah gitu loh nanti. Kalau buku banyak ya, bahkan sekarang di YouTube tiap hari ada aja resep ini, resep itu gitu ya, dari orang-orang yang memang berkompeten. Tapi kalau zaman dulu susah loh Mbak, pada waktu saya mengambil kursus tentang etnofarmakologi itu, harus mencari referensi itu, manuskrip-manuskrip yang ada di keraton-keraton itu. Terus harus baca yang masih huruf Jawa gitu. Dan itu tidak, jangan dikira terus judulnya tentang ramuan herbal, nggak ada.
Jadi pengen tahu bagaimana resepnya seorang putri keraton gitu, kita bacanya macam-macam, akhirnya ketemunya di apa coba? Di apa? Piwulang Estri, jadi nasihat untuk seorang istri. Oh. Di dalamnya ada resep bagaimana menjaga kelangsingan dan sebagainya. Dan juga... Jadi harus cari dulu baru ketemu. Kalau sekarang kan gampang, orang tinggal mengetik apa udah keluar tuh referensi semuanya gitu kan. Jadi itu bedanya. Yeah. Jadi sekarang untuk anak-anak muda kalau pengen bikin jamu udah nggak perlu khawatir, sumber informasinya berlimpah. Karena kalian hidup di zaman kelimpahan, bukan zaman kekurangan pada waktu kita zaman kuliah dulu. Ada Dokter Pinky juga, jadi bisa nanya-nanya sejarahnya gimana. Silakan. Resepnya gimana. Nah, ngomong-ngomong soal tanya, silahkan saya ingatkan kembali. Oh iya, boleh yang tanya. Mau bertanya silahkan ya, mau seputar apapun yang sedang kita bahas hari ini. Mengenai rempah-rempah untuk kesehatan ya. Terus kalau yang mau menanyakan tentang bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya, khususnya untuk adik-adik juga yang sekarang sedang praktek membuat jamu, silahkan kalau ada mau bertanya juga. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang terpilih dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya. Ada hadiah menarik yang menanti untuk Anda. Nah, kita prosesnya apa nih selanjutnya sekarang? Apakah jeruknya sudah siap untuk di ini? Apa air jeruknya sudah cukup direbusnya? Iya. Nah, ini kan kelihatan kalau airnya sudah warnanya berubah ya. Kalau airnya sudah berubah warnanya baru kita ini. Iya. Kita lihat semuanya masih segar. Warna hijaunya sudah berubah ya juga ya. Tapi kalau yang tiap hari minum jamu apa, Bu Pinky? Kenapa? Yang tiap hari diminum jamu apa? Saya tiap hari itu tergantung ada kebutuhan. Saya menanyakan pada tubuh saya. Oh gitu, oke. Dia membutuhkan jamu apa gitu ya. Saya membutuhkan jamu apa. Saat saya merasa kok lemes, harus lebih strong, maka saya akan mengkonsumsi apa. Kalau merasa demam ya, udah. Kurang rasanya kok kayaknya mau flu, saya akan bikin apa gitu. Jadi menanyakan aja pada tubuh kita gitu. Dan ketika mengelola saya juga bilang terima kasih loh ya, sudah bikin aku jadi bugar kembali gitu. Jadi harus say thank you juga, karena mereka ini kan juga bagian dari apa yang kita diberikan konsumsi, dan itu apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu semuanya itu ada manfaatnya. Jadi sebenarnya mengolah rempah ini bukan hanya sekedar untuk kita jadi sehat dan juga menikmati segalanya, tapi bersifat filosofikal juga, maknanya tuh dalam. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita bicara budaya rempah, itu sebenarnya kita bisa bagi 3 wujud kebudayaan. Bahwa rempah itu juga terkait dengan aspek filosofi dan nilai-nilainya. Misalnya apa sih filosofi dan nilai-nilai masyarakat tertentu untuk kecantikan, lalu untuk kesehatan, kebugaran, lalu tadi seksualitas dan sebagainya. Nah, ketika mereka punya pandangan itu, proses aktivitasnya yang kedua adalah proses aktivitas itu diapakan? Apakah dipakai alat-alat modern ataukah masih menggunakan alat tradisional? Karena dengan dasar pemikiran bahwa itu masih lebih otentik, lebih unik, lebih berkhasiat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah wujud produknya, aspek hasil karyanya. Nah, budaya materi ini bisa berupa produk jadinya, bisa materialnya, bisa juga peralatannya. Apakah kalau di Minang itu dipipis gitu ya, pakai yang besar itu digiling seperti digiling. Itu kayak gitu. Kalau di Sumatera ya. Jadi beda-beda caranya, dan mereka merasa itu juga caranya. Beda, cara berbeda, khasiat yang mereka rasakan juga berbeda. Dan di dalam proses jangan lupa ada aktornya, Mbak. Siapa healernya, siapa pelakunya. Kalau di Minahasa itu pelakunya itu ada yang namanya Biang Kampung. Ada seorang ibu yang berperan untuk membantu ibu-ibu yang setelah melahirkan supaya pulih kembali, sehat kembali, darah-darahnya
kembali dengan ramu-ramuan yeah. tertentu. Suka gitu. Dibilang dukun bayi. Betul. Kalau... Jadi kalau kita lihat dari proses menanam sampai mengkonsumsi itu melibatkan banyak orang. Banyak kan orang itu. Dan filosofi dan maknanya tuh pun banyak. Dan Bu Pinky ini kita sudah tadi sudah selesai warnanya jadi hijau ya, hijau muda. Ya. Keren. Dan tadi sudah disaring, ini hasil dari daun jeruk dan juga kulit jeruk yang direbus. Dan sekarang akan dicampurkan ke... Jadi memang di rumah teman-teman kalau merebus ini tipsnya jangan sampai terlalu over. Jangan overcook. Oh, okay. Nah jadi kita udah ngelihat seperti ini ya, jadi masih cantik-cantik gitu. Karena di sini khasiatnya, goodness-nya di sini. Oh, oke. Okay. Ya. Khasiatnya berada di situ. Ini sebenarnya kalau kita nggak pakai masker, ini aromanya masih... Aromanya masih ada dan sehingga itu juga ada sifat-sifat aromatik yang juga yang sifatnya healing ya, menyembuhkan. Itulah enaknya ya, rempah-rempah itu semuanya dari semua bagian tuh bisa digunakan, jadi nggak ada yang terbuang. It's zero waste. Dan itu kalau sisanya itu ditaruh di mangkok, ditaruh di kamar atau kamar mandi, jadi pengharum. Jadi pengharum, nggak perlu beli lagi. Nggak perlu pakai yang Oke, langkah selanjutnya apa nih, Mbak Nova? Ya, jadi tadi kan Bu Pinky juga nyelasin kalau kita bisa pakai berasnya dikurangin atau berasnya juga bisa ditambahkan sesuai dengan porsinya. Cuman mesti hati-hati kalau dengan beras ini kan karena dia bisa masak ya seperti bubur. Nah jadi ketika kita mau menggunakannya itu dengan air yang dingin, suhu dingin. Direndam dulu ya, mixolog. Jadi mesti direndam dulu. Lalu kita sekarang tinggal mixologikan. Airnya habis ya? Ada air yang matang lagi. Habis airnya. Oh, airnya belum disiapin lagi. Oke, bisa minta tolong air? Iya, airnya kurang seliter lagi. Karena ada tambahan air. Ya. Airnya harus air mateng kan? Iya, harus air mateng ditambahkan ke dalam kencurnya. Nah, tadi kita udah mulai nge-baking. Iya, baking. Oh, nge-baking tadi ya. Iya, tapi lebih tipis aja ya. Karena biar cepat mateng. Lebih cepat mateng. Tadi jadi si bolu pisangnya ditambahkan dengan rempah-rempah apakah? Tadi ditambahkan dengan kencur dan kecombrang. Kencur dan kecombrang. Okay. Ya. Keren nanti gitu pada saat pada saat nanti udah matang tinggal ditambahin serbuk kayu manis di atasnya. Oh iya iya iya. Gitu. Itu juga ada rasa bisa pengganti gula ya, juga. Jadi nanti untuk enggak usah gula lagi. Enggak usah gula lagi. Karena pisangnya udah manis juga sih. Ya, tadi enggak pakai gula kan ya? Tadi pakai gula semut sedikit. Pakai gula semut sedikit. Ya jadi kita bisa nanti sebagai pendampingnya kalau ketika kita minum jamunya. Nah, untuk semuanya berempah dan semuanya berasal dari bahan-bahan yang ada di Indonesia dan tidak sulit dicari. Tadi pisangnya jenis apa dulu? Kan pisang di Indonesia banyak banget jenisnya. Iya, betul. Itu jadi, apa Ambon? Kita pakai pisang ini bukan pisang Ambon ya. Pisang sebenarnya pisang apa aja bisa ya. Namanya kalau biasa kalau buat bikin banana cake Cavendish. Paling enak pisang Ambon. Cavendish. Ambon lumut. Cavendish, Mbak. Cavendish. Kita pakai Cavendish. Tapi biasanya kita bisa pakai pisang apa aja sih, pisang jadi ambon, teman-teman bisa pisang kepok, pisang raja kepok, betul, yang penting ripe ya, mateng. Oke, nah, katanya ini, kalau udah agak item-item gitu Mbak, pisang itu lebih bagus. Yang pasti kalau udah yang agak begitu buat dibikin kue lebih enak, lebih manis. Iya, nah, jadi oke, ini, sekarang yang berikutnya ini saya tadi campurkan dari 100 gram kencur itu kita dapatnya 200 gram. Terus jadi kita campurkan dengan airnya. Nah ini bisa ditambah 100 lagi. Tambah 100 lagi ya. Jadi komposisinya cuma 1:1 aja. 1:1. Ya, karena ketika ini kita icipin, jadi rasanya juga nggak terlalu strong. Tapi tetap khasiatnya ada khasiatnya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa nanti servingnya bisa di dalam gelas. Yang tinggi. Kita aja. Pakai gelas yang tinggi. Kalau jamu tuh lebih baik dikonsumsi hangat apa dingin atau sama aja? Sebenarnya bisa hangat bisa dingin. Nah tapi tergantung dari tadi Dokter Pinky juga menyampaikan badan kita lagi pengennya apa. Tapi dari segi khasiat dia nggak ada perubahan. Maksudnya walaupun dia dingin atau panas itu nggak ada perubahan. Nggak ada sepanjang nggak terlalu lama tidak dikonsumsi.
Jadi tadi ketika mungkin memperhatikan prosesnya, saya tidak merebus kencurnya. Iya. Iya. Jadi di sini airnya mendidih, jadi nanti akan saya tambahkan aja gitu. Nah, ketika untuk tambahannya si sari berasnya ini, kita mesti saring dulu ya. Sekarang berasnya yang udah tadi kita rendam kan keluar airnya. Jadi sekarang kita mau membuat ini dikosongin. Mbak Yuni mau akan bantu saya nyaring dulu supaya kita mau cuma ngambil airnya aja. Oke. Okay. Jadi tadi pun saya numbuknya juga nggak terlalu halus. Nah, bedanya kalau kita menggunakan tangan, kita bisa merasakan sudah kita cukup halus atau cukup belum dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi kalau ketika kita pakai mesin udah nggak bisa ini ya kontrol gitu. Jadi udah beda juga gitu nanti hasilnya. Nah, ini kita sisi manusianya hilang. Iya, benar. Tapi kadang-kadang memang ini sih ya, apa namanya, memang beda sih kalau yang tergantung yang membuat juga siapa, walaupun resepnya sama. Iya, betul. Cara-caranya udah dikasih. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tangan-tanganan ya Mbak? Enggak. Artinya tangan-tanganan itu resep yang sama, dikerjakan orang yang berbeda, hasilnya bisa akan berbeda. Benar. Dan itu harus dengan hati. Nah, jadi saya pakainya memang sangat sedikit banget ya. Okay. Jadi ketika cocok ini, untuk yang mau mengurangi ini nasi. Bisa. Saya pakainya cuma sedikit banget tadi dari 100 gram. Itu kita cuma ambil airnya cuma sangat sedikit ya. Okay. Karena kalau terlalu banyak juga terlalu beras. Beda terlalu juga, beras. Terlalu beras. Okay. Ini nah, gimana ini yang di rumah, yang di Zoom sudah sampai mana prosesnya? Kita sudah hampir selesai ini di sini. Ya mudah-mudahan semua hasilnya jadi bagus buat teman-teman yang sedang mempraktekannya di rumah. Sukses, berhasil, dan bermanfaat ya. Dan rasanya semoga enak dan sesuai dengan ini ya, dengan yang diharapkan. Kadang-kadang kan kita bikin kok rasanya walaupun rasanya beda ya. Rasanya kok beda ya gitu. Kadang-kadang suka gitu kan. Langsung ada bisa halus, jadi scrub. Oh, ini bisa jadi scrub juga, manfaat. Jadi selain bisa digunakan. Fungsinya adalah untuk mendaki, menghilangkan daki-daki ya. Benar. Aduh, coklat banget. Berarti saya dakinya banyak. Jadi multi manfaat ya. Nah, ngomong-ngomong soal jadi beauty. Halus ya. Jadi halus. Iya, jadi halus. Soal beauty, ini nanti kita akan bahas lusa ya. Jadi rempah-rempah itu, tips-tips awal dulu ini. Jadi kita beras kencur itu berasnya bisa untuk ini. Dan oke, ini langsung dicampurkan berasnya ke kencurnya. Lalu kita aduk. Kita bisa ngeliat konsistensinya ya. Mudah-mudahan prosesnya yang di rumah juga sudah yang sama. Di rumah bisa mengikuti ya. Semoga sudah mengikuti juga di sini. Nah, ini saya tambahkan sedikit garam. Setiap menambah itu selalu harus dirasakan. Harus dirasakan. Penuh perasaan. Harus pakai feeling. Jadi ketika kita ngelihat di sini memang sangat-sangat smooth dan sangat tidak ini ya, tersaring dengan sempurna. Ini tadi ada disaring lagi mungkin. Iya, ini satuannya ada kecombrangnya. Oke. Tapi waktu itu mau menambahkan jeruk dan lain sebagainya itu dapat idenya dari mana, Mbak Nova? Menambahkan jeruk? Jeruk itu kan vitamin C-nya. Sama kecombrang. Jadi kecombrang itu kan sangat aromatik. Nah, kita mau belajar madu padankan ini memang sangat-sangat nggak gampang ya, cuman ketika saya nyoba kok enak ya, saya pengen berbagi gitu loh. Bahwa ketika kita mau membuat sesuatu ya kita harus bisa bereksplorasi. Iya benar. Dan untuk khasiat-khasiat dari kayak jeruk ini kan memang di saat pandemi ini terutama kita vitamin banyak meningkatkan C. Vitamin C. Itu meningkatkan ladang amalan itu namanya. Iya benar, dengan berbagi. Berbagi kan. Oke, okay. Ini masnya sudah sampai mana nih? Kayaknya lagi mengaduk-ngaduk itu apa, beras kencur. Berasnya sudah dicampur dengan kencurnya? Nah ini kita lihat jadi milky banget ya. Sudah, ini beras kencurnya sudah dimasukin ke dalam campuran. Itu kan. Jeruk dan lain-lain tadi. Sejauh ini ada kesulitan nggak?
Jauh ini enggak sih. Lancar-lancar masih aja bisa, ya sejauh ini ya. Sip. Ya. Sip. Bentar lagi selesai kita nih. Ini juga udah hampir selesai nih. Ini masih disaring-saring. Ya. Nah, untuk kecombrangnya ini nanti jadinya cuma satu, kita pakainya satu tablespoon aja. Nah, satu tablespoon ini nanti kita bisa kalau untuk cembrangnya dalam kondisi mentah. Dalam kondisi mentah. Ya. Oke. Jadi ya, biar nanti kayak ada kres-kresnya gitu ya. Ya. Nah, tapi kita biasanya tuh pakai ini, pakai muddler ini. Jadi untuk memprosesnya tuh kita kayak di seperti ya, bartender. Kayak bartender bikin itu loh, mojito. Nah, jadi kita fungsikan lah sebenarnya peralatan, cuman memang mesti hati-hati ya untuk servingnya. Ya. Ini kan kita ada tamu dan teman-teman yang nyoba, jadi asik nanti kita mencicipi. Halo Mbak. Gimana? Kita pakainya. Kayaknya udah selesai nih. Oh segitu. Iya. Nah ini bartendernya. Bartendernya ini. Tambah satu lagi, gelas kalau yun. Peracik jamu namanya apa ya? Acaraki. Acaraki. Ya. Acaraki. Itu bukan apa? Bahasa Sanskerta. Oh, bahasa Sanskerta. Tapi mirip kayak ini ya, bahasa Jepang ya. Iya, iya. Jadi satu sendok. Iya, saya pikir acaraki. Bisa bagi tiga, satu sendok teh ini. Oh, bartender. Okay. Jadi ya, ini baristanya lah kalau perkopian ya, gitu ya. Jadi acaraki. Iya, jadi kita muddler dulu ya. Mm-hmm. Ini teman-teman di rumah pasti seru ya kalau bikin ini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti ya. Jadi dimarahi nah, gelasnya pecah. Harus gentle. Lumayan dengan, loh itu gelas. Dengan halus. Harus penuh perasaan. Sekali lagi membuat jamu itu harus penuh perasaan dan penuh penghayatan. Betul loh, kalau pakai marah-marah nggak jadi loh. Nggak jadi. Iya. Harus kalem gitu ya. Diniatin apa untuk menyembuhkan gitu. Jadi kalau menumbuhkan muddlernya juga harus step by step, penuh dengan kesabaran. Lalu jeruknya yang tadi udah di Sudah dikupas kulitnya. Kita bijinya bisa ambil, sudah diambil. Kita bisa ambil masing-masing gelas dua. Oh, ini juga buat bagian kita dari kita di muddler juga. Jadi kreasi jamu itu tidak ada batas ya, teman-teman. Ini karena ini salah satu minuman favorit saya di masa pandemi. Jadi ketika saya pingin minuman yang seger-seger, jadi kan tiap hari memang menunya beras kencur, kunyit asam, temulawak, wedang jahe, asam jawa, itu yang tradisional. Tapi ketika saya mau menambahkan suatu minuman seger-seger ya, kalau malam-malam dari dulu kan hangout misalnya sama teman, ngobrol, bisa ketemu. Nah sekarang saya biasanya berbagi sama teman saya, kamu buat tau ini caranya gini, nanti kita minum bareng ya gitu. Ya, secara virtual kita minum bareng. Jadi nanti sama yang di rumah juga, yang juga lagi membuat, nanti kita minum rame-rame. Ya kalau ini ya Mbak, Bu, kalau kita lihat menu atau resep beras kencur itu juga banyak banget ya, bisa didapat dari Google, buku resep, ya, sekarang semuanya ada di mana-mana. Nah jadi balik lagi teman-teman bisa mempraktekkan membuat beras kencur dengan referensi yang sudah ada juga. Benar. Tapi balik lagi seperti kata Dokter Pinky, semua resep, semua tangan itu beda membuatnya. Ya. Nah cara saya minum beras kencur ini lebih ke mungkin bisa dikatakan belum ada di resep, jadi makanya resepnya hari ini kita share khusus eksklusif perdana, perdana. Bayangin kita ini merasa terhormat sekali bahwa bisa menjadi orang-orang yang pertama nih melihat ya cara membuat dan merasakan, kalau kita bisa merasakan. Nah kita tadi udah nyiapkan gula merah kita tambahkan satu sendok juga, jadi ini ukurannya satu sendok ini udah presisi ya, sekitar 15 mili. Jadi nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti ada layer yang cantik ya. Kalau kita masukkan dulu kencurnya 200, ini kita jadi bagi tiga ya. Harus pelan-pelan juga ya. Iya.
Pantes ya tadi butuh kesabaran. Pantesan Mbak Nova itu kayaknya orangnya kalem gitu ya. Penuh kelembutan gitu ya. Aku juga kalem, sak kalem. Kalau ditawarin tidur. Gitu. Mbak tuh kelihatan gitu dia sangat menghayati. Menghayati gitu ya. Ya beginilah. Berbeda. Itu bedanya kita berdua. Bedanya kita berdua. Loh kalau orang sama semua. Iya. Gak semua hidup ini. Fakultas saya tutup, gak ada yang, gak ada yang diteliti. Kayak ini ya, kayak susu. Iya, kayak susu. Jadi aromatiknya nanti mungkin bisa. Ini sebelum ditambahkan dengan ini ya, ini gelasnya Bu Pinky. Iya, itu gelasnya. Udah nggak sabar soalnya kita nanti pengen mencicipi. Ini saya pindahkan ke sini supaya lagi lebih gampang ya. Jadi saya tambahkan komposisinya. Jadi takarannya tadi di 1 sendok gula Jawa atau gula aren. Terus sekitar 70 cc ya, 70 cc kencur, beras kencurnya, sari beras kencur. Lalu 70 cc juga si air jeruknya. Air jeruknya. Ini kita tambahkan. Menarik nih. Dapat ide. Namanya apa? Harus harus kekinian. Tadi beras kencur. Beras kencur merona. Dan nanti yang merona, beras kencur merona yang merona membuat Anda terpesona. Nah ini minumannya kan anget ya, karena kan ini kita lagi buatnya kan fresh. Asik. Nah, terus kita penyajiannya ada tray kecil nggak ya? Udah disiapin baki kecil. Karena kan ada di sini. Oke, sambil menunggu sekali lagi mengingatkan bahwa kalau misalnya ada pertanyaan ya ataupun mungkin apapun juga seputar tadi apa yang telah dipraktekkan atau seputar dunia rempah ya dan kaitannya dengan kesehatan, silahkan boleh nanti Anda bertanya, tulis aja di kolom komen ya. Terus kemudian baik yang di YouTube, yang menyaksikan lewat YouTube, ataupun teman-teman yang di Zoom, silahkan untuk bertanya karena tersedia hadiah yang menarik ya. Oke. Dan namanya dari minuman ini yang baru saja selesai itu adalah beras kencur merona. Ya, beras kencur merona. Dan di sini juga ada pisang. Bolu pisang yang masih dipanggang, bolu pisang kencur, ya. Bolu pisang kencur yang sedang dipanggang dan bolu pisangnya ini itu dicampur dengan kecombrang, terus kemudian juga tadi dicampur dengan beras kencurnya, terus kemudian nanti di atasnya kalau sudah selesai itu akan ditaburi dengan kayu manis bubuk, tapi itu nanti kita masih nunggu untuk selesai karena nanti akan dinikmati bersama dengan minuman beras kencur ini. Kita. Wanginya ini udah mulai matang ini. Ini. Wanginya ini apa yang ini? Ini. Wangi ini. Coba sama-sama ya. Menggoda. Sama-sama menggoda ini wanginya. Benar enggak, Mas? Ya, ini teman-teman itu kan langsung. Mereka tuh lihat mukanya tuh udah enggak sabaran pengen nyoba juga. Oke. Ya. Coba lihat nih. Pengaduknya dari combrang. Pengaduknya dari combrang gitu. Kan? Oke. Nah. Jadi no plastik kan? No plastik. No plastik. Teman-teman mau dipindahin kemana ya untuk ini wangi ya? Combrangnya jadi kenapa tiba-tiba jadi langsung keluar ya karena dipakai, ini ya. Tadi ya. Ini enggak dipakai, ini kita fungsikan bagi aja. Yuk. Iya benar bisa difungsikan sebagai tray. Tray-nya. Tak ada rotan akar pun jadi. Taruh di depan lagi. Dilap dulu. Atau ini bukan ya? Nih dilap dulu. Sini Mbak, tak lap dulu. Maaf ya. Di sini mantan semuanya mama-mama. Maaf ya, mantan catering ini jadi begini.
Jadi sebenarnya ibu tuh menyusup sebagai ahli antropologi, jangan-jangan saya curiga. Betul, jadi jangan khawatir, multitasking. Oke, multitasking. Gak apa-apa, kita berkreasi. Dan sini juga, sini sebentar akan saya ambilkan. Ada nampan juga di sini yang cantik. Sip. Tapi gak apa-apa, ibu sekalian tolong dicuci ya, Bu. Amplopnya beda, Bu. Ya, nanti ini aja. Makasih ya, Bu. Kasih apa lagi, Mbak? Jadi untuk pencantik. Oke. Ini jeruk-jeruk. Ini ya, buat hiasannya. Iya. Ini untuk. Nah, nggak hanya proses pembuatannya yang mesti benar, tapi kita penyajiannya juga betul, harus menarik. Look-nya harus menarik. Benar. Dan itu akan meningkatkan harga. Ya. Benar. Tapi ini memang nggak pernah kepikiran loh jamu tuh bisa jadi seperti ya, ini. Ini. Mbak Nova tuh luar biasa idenya. Inovasi. Mbak, harus ada nama bahasa Inggris, Mbak. Karena kalau minuman pakai bahasa Inggris harganya lebih mahal. Benar, kadang-kadang orang suka gitu. Oh, namanya ini gitu ya. Apa ya kalau cocoknya ini? Dengan rempah-rempah yang ada. Kecombrang tuh ginger torch ya, apa ginger flower? Ginger torch flower, kan? Kalau pakai bunganya. Kalau pakai bunganya. Kalau ginger torch biasanya batangnya yang dipakai. Kalau beras tuh nggak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris semuanya rice. Rice. Kencur rice ginger torch. Kencur itu panjang ya, Mbak. Aromatik ya? Galanggal. Kita harus bikin kayak satu kata kayak cappuccino gitu. Iya, gitu. Jadi ini harus nanti disebutkan harus, atau cari nama-nama Sanskerta. Nah, itu emangnya harus cari wangsit. Harus cari wangsit dulu, Mbak Nova. Ya, siapa tahu nanti mendapatkan wangsit. Oh iya, bagi pemirsa mungkin ya. Kalau ada ide nama silakan ya. Kalau ada ide nama boleh disumbangkan ke Mbak Nova. Keren ini tuh. Kita bisa mungkin ditaruh di sebelah agak depan, depan. Agak depan untuk sambil bisa saya ditampilkan. Mau menyajikan yang wedangan. Oke. Okay. Jadi yang beras kencur sudah selesai, nanti kita sini. Yang beras kencur sudah selesai dan nanti kita akan ke yang berikutnya yaitu yang wedang. Antara mau ngincipin sama sayang ya. Ini sebenarnya mau saya bawa sih. Dinikmati sendiri. Oke, kan ini di sini gimana? Enggak apa-apa? Oke. Sip. Gimana? Cukup? Emang harus dibersihin kan ya? Kurang sana. Emang harus dibersihin. Iya. Nah, selanjutnya wedangan kita sudah siap. Nah, kita mau mencampurkan dengan kopi. Kopi. Kan kita kayaknya jamnya ini ya. Jamnya jam ngopi. Iya, pas banget ini jamnya ngopi udah mau sore-sore. Gimana waktunya, masih berapa lama lagi, Mbak Ira? Iki piye yo cara. Jadi takutnya kita keasikan di sini ngobrol dan oke. Okay. Jadi kita waktunya masih cukup banyak. Mudah-mudahan yang di yang di rumah juga sudah hampir selesai membuatnya karena kita juga sudah hampir selesai di sini, masih menunggu pisang bolunya dipanggang. Mulai. Dan ini wedangnya. So good. Yes. Berapa sudah menit? Setengah jam. Sudah setengah jam, jadi sudah selesai. Wow. Okay. Sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Okay. Dan sebentar lagi kita akan melihat hasil-hasil karya adik-adik yang di rumah. Okay. Ya, yang sudah mempraktekkan tadi barengan sama Mbak Nova. Jadi kita bisa melihat apakah nanti hasilnya ini cukup baik ya, sudah sesuai atau belum gitu ya, yang sudah dengan dipraktekkan gitu ya. Jadi kita sesaat lagi akan lanjut ke acara selanjutnya sebelum nanti kita mulai meramu makan-makanan yang nanti akan dipraktekkan ini gitu ya. Oke. Baik. Kita masih, waduh ini aromanya enak sekali si pisang ini. Pas ya, udah pas. So okay. We just dan wait. Sekali lagi yang mau bertanya, nanti juga akan ada quiz ya. Nanti akan ada quiz di mana nanti saya akan bertanya dan yang bisa menjawab ini adalah teman-teman yang mengikuti Zoom. Nanti pengen tahu dulu nih pertanyaan untuk quiz, silahkan nanti untuk yang di Zoom khususnya siapa yang bisa menjawab dan nanti bisa mendapatkan hadiah. Ya, ya jadi nggak apa-apa. Jadi sekarang saya akan bertanya dulu dan nanti langsung dijawab aja.
ya. Pertanyaan untuk kuisnya adalah, leluhur kita telah mengajarkan gaya hidup sehat dengan pemanfaatan rempah dan rimpang melalui pembuatan jamu dan aneka minuman kebugaran. Berikut ini nama-nama minuman kebugaran tradisional, ya, nama-nama kebugaran tradisional yang dikenal di masyarakat kecuali A. Wedang U, B. Bir Pletok, C. Bir Hitam, atau D. Bandrek. Silahkan yang mau menjawab, nanti yang benar jawabannya akan mendapatkan hadiah. Itu kuisnya, kita lihat seberapa tahu sih gitu ya pengetahuannya tentang dunia rempah-rempahan ini. Jamu-jamuan. Benar. Nah, sekarang mungkin diberi sedikit ulasan tadi apa saja yang sudah dibuat oleh Mbak Nova ini, mungkin bisa memberikan kita sedikit wawasan ya. Silahkan Mbak Nova dan juga nanti Bu Pinky mungkin bisa menjelaskan dari apa yang sudah kita buat. Bu Pinky buat. Boleh bantu saya ngeluarin cake-nya ya, karena boleh. Saya nggak nyari utensilnya belum ketemu. Oh, utensilnya belum ketemu. Iya. Ya, karena Bu Pinky hati-hati ini panas, nggak anget. Anget. Dulunya aku suka kehangatan. Ya. Oke, Bu Pinky sambil ini nanti sambil mereview juga hasilnya bagaimana ya Bu Pinky ya, kita pengen tahu dari sisi. Oke, dari yang di Zoom ya, nanti kita lihat reviewnya hasilnya bagaimana anak-anak sampai sejauh ini. Untung ada Bu Pinky ya pada sore hari ini ya. Ini tinggal dibuka aja kan? Iya, iya. Hanya ada buka. Kita kan ada yang tinggal dibuka. Oke. Okay. Ya. Tinggal dibuka. Voila. Sip. Ini sengaja dibuat tipis. Biar cepat. Biar cepat jadi. Seperti big cookies ya. Jadi seperti kue yang sangat-sangat besar. Tapi ini di kedainya di Sueora Jamu juga ini dijual? Dijual untuk special occasion aja. Oh, untuk special occasion. Yeah. Jadi sambung rasa ini termasuk salah satu special occasion. Yeah. Karena kan kita harus buatnya fresh setiap hari. Oh, iya benar. Tapi saya. Jadi kalau ada yang mau ulang tahun bisa pesen khusus. Biasanya untuk ini special pakai occasion kecombrang. Kita bisa buatin menu-menu khusus. Ya, ini kopinya. Kopinya. Oke. Bu Pinky, bagaimana kalau kita review hasil yang ada di Zoom? Mari kita sama-sama lihat. Oke. Okay. Nah, yang sudah siap boleh langsung ditampilkan hasilnya. Silahkan diperlihatkan di depan kameranya, kamera ponsel ataupun juga laptop. Oke, okay, nah itu sudah jadi. Ini yang beras kencurnya ya. Beras kencur merona. Beras kencur meronanya. Spesial. Oh, Michelle. Oke. Michelle. Hi, Michelle. Michelle Mabel. Loh, kok jadi nyanyi? Michelle, gimana tadi membuatnya? Apakah ada kesulitan? Saat ini belum mau untuk ikut. Kedengeran nggak, Michelle? Memang bisa dibikin sendiri, kan? Gak kedengeran suaranya Michelle? Oh. Ya? Ya, ini bisa hasilnya seperti ini. Jadi gak ada kesulitan sama sekali, gampang bikin. Gampang ya? Itu kayaknya ada yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol di Zoom tuh di belakangnya Michelle tuh. Soalnya wanginya enak banget, kayak satu ruangan cium. Lucu banget. Lucu banget itu anjingnya. Ikut-ikut. Jangan-jangan dia pengen ikut menikmati jamu. Ini deh, jamu rempahnya Michelle, jangan-jangan. Kok tahu ada kamera itu? Tahu aja dia ada kamera. Oke, Michelle. Sudah jadi kamu yang pertama. Ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan ke Mbak Nova atau juga Bu Pinky, mungkin nanti boleh ya ditanyakan ya kalau ada ya. Dan sekarang kita lihat lagi ke hasil-hasil yang lainnya. Silahkan yang berikutnya yang mau memperlihatkan hasilnya. Wow, cakep sekali. Ini buatan siapa ini?
siapakah namanya ini? MJ. Wow, gaya namanya MJ. Hai MJ. Oh. Keren banget. Keren banget. Kamu ini kayaknya nice. Bisa jadi minuman tersendiri ya, kelihatannya beda ya. Beras kencurnya kelihatannya beda nih. Dia gulanya di atas. Dia gulanya di atas. Kamu gulanya di atas ya? Oke, MJ terima kasih banyak, hasilnya keren banget. Sukses ya. Sukses ya, dan mari kita coba kita lihat lagi hasil praktek yang lainnya. Ya, ini juga sudah selesai nih Bu Pinky. Alisa, oke Alisa. Hai, coba perlihatkan hasilmu beras kencurnya. Wow. Kesannya langsung eksklusif ya, pakai gelasnya seperti itu ya, pakai gelas kayak gelas wine. Keren, keren, keren. Oke, Alisa, selamat sudah selesai. Terus kemudian coba kita lihat yang berikutnya. Kira-kira siapa lagi nih yang sudah selesai dengan beras kencurnya? Tadi sudah ada tiga, ada Michelle, ada MJ, ada Alisa. Dan hai. Gimana nih? Coba hasilnya mana? Kok gelasnya? Oh, ada yang taruh di botol. Ada yang ditaruh di botol dan yang di gelas. Di gelas kayaknya ya. Ada pake, yang di botol tuh. Dia juga pakai BC ya. Dia juga pakai apa namanya? Gelasnya juga yang kekinian juga, yang sama seperti suka dipakai di kafe-kafe. Pakai hiasan apa? Itu pakai jeruk kah di atasnya? Jeruk sama batang kecombrang. Oh, pakai jeruk dan batang kecombrang. Oke. Okay. Ya. Cantik-cantik itu Bu Pinky, jadi hiasannya pakai di atas gitu ya. Oke, BC keren banget. Coba kita lihat yang berikutnya, siapa lagi? Cowok, enggak. Mbaknya, oh belum dihias lagi Juliana, dia. Juliana, oke. Okay. Ah, Juliana sudah selesai nih. Oh, kayaknya enak tuh. Ini kalau kita enggak tahu bahwa itu beras kencur bisa terlihat seperti satu kopi susu ya. Itu di atasnya ada apa ya? Kayak dikasih daun jeruk kah atau apa? Enggak? Atau itu cuman bayangan kali ya? Bukan daun jeruk. Di situ dulu. Nah, jadinya oke. Banyak ya ternyata ya. Oke, Juliana terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat sudah selesai ya. Sudah dapat memperlihatkan hasil praktekannya. Siapa lagi nih tadi? Caranya gini. Oke. Dan sekarang harus Gusto tidur, juga berdiri. Mau memperlihatkan hasilnya. Kayaknya dia masih sibuk ini nih. Mempercantik minumannya kayaknya. Ibu mau minum apa, Bu? Oh ya, tolong ya itu, Mbak. Minumannya untuk tamu saya ada 5 orang. Tuh kan? Ini hostnya kurang ajar sekali ini katanya. Wah, jadi asisten nih. Rupanya Gusto. Gusto. Oh, dia lagi asik dia kayaknya. Oh, mungkin dia tadi dia mempraktekkan lagi. Semuanya yang dikatakan Mbak Nova kalau kita membuat jamu itu harus menghayati, harus sabar gitu ya. Mungkin Gusto benar-benar menghayati gitu, dia sampai lost in the moment. Halo Gusto, kedengeran enggak suara saya? Udah jadi belum? Kedengeran, Mbak. Udah jadi belum? Udah mau jadi tinggal dicampur-campurin aja, tapi seru. Tapi seru, coba lihat udah jadi belum? Udah bisa ditampilkan di gelas? Lagi mau plating, bentar ya Mbak. Belum ya, oke. Ternyata dia belum. Nah, jadi sambil menunggu hasilnya Gusto, ini sekarang Mbak Nova ini kayu manisnya juga benar-benar fresh ya. Yes. Saya pikir kayu manis bubuk yang udah dibotolan, tapi ternyata kayu manis yang benar-benar diparut terus kemudian. Dan siapa yang marut? Yang marut Bu Pinky. Pasti hasilnya beda, nanti rasanya beda. Ini kita taruh depan ya. Oke. Okay. Enak soalnya rasa bayar. Ini kita juga udah jadi, mungkin kameranya bisa dilihat. Jadi, ya. Bu Pinky ketika ngelihat hasilnya mungkin bisa dilihat minyak-minyaknya ngapung di atas. Iya, betul. Iya. Jadi kita tidak mau overcook, tapi kita hanya ingin just perfect, just right supaya tetap kita bisa
melindungi khasiat-khasiatnya, kebaikan-kebaikannya. Tadi tidak ada yang terbuang juga ya, bahan-bahan yang bisa sebelumnya. Jadi aromaterapi. Bisa jadi aromaterapi dan tidak perlu dibuang, bisa jadi pengharum ruangan ya. Nah, untuk pemanisnya kita juga pakai gula merah yang tadi udah kita siapkan. Tapi kalau ada yang nggak mau gula merah, kita bisa tidak pakai gula merahnya, dipisah ya. Mungkin teman-teman mau dicampur sendiri atau mendingan dicampur, campur aja langsung, campurkan ya. Biar tahu caranya yang benar. Biar tahu caranya gimana kalau mau mencampur. Ya, untuk karena wedang rempah ini ada kopinya, jadi saya pakainya 2 sendok. Oke. Lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masukkan rempahnya dulu. Dulu ya. Dan rempahnya juga anget-anget. Jadi sekali-kali campuran kopinya beda ya. Gak seperti di kedai-kedai kopi pada umumnya. Kita masih bisa lihat ya, minyaknya itu masih ngapung-ngapung di atas. Artinya kita membuat minuman jamu, bukan minuman rasa jamu. Nah, tentunya rempahnya lebih banyak daripada kopinya, karena namanya jamu, lebih banyak rempah-rempahnya. Kemudian kita tinggal tambahkan kopinya. Jadi ini juga yang ada produk-produk ini juga dijual di kedainya Mbak Nova ya? Iya. Nah, ini minumannya bisa diperingkan nanti dengan minum. Jadi deh. Sama onum bolu di sini ya. Di sini minumnya dengan bolu pisang dengan rempah-rempah dengan kayu manis yang ditaburkan di atasnya. Nikmat sekali. Jadi masih ada teman-teman kalau misalnya nanti mau minum yang cuman murni rempahnya saja, rempahnya saja gitu ya. Ini sama dicampur kopi di sini juga silahkan gitu ya. Jadi ini semuanya sudah kita buat, sudah selesai. Bukan kita sih tepatnya, Mbak Nova yang bikin. Dan juga semua yang di rumah tadi sudah praktek, beberapa adik-adik dari SMK juga sudah mempraktekkannya dan sudah memperlihatkan beberapa hasilnya. Dan sekarang kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu Q&A. Dan tanya jawab. Sekali lagi yang mau bertanya, mudah-mudahan tadi sudah pada bertanya semuanya, silahkan nanti bisa ditulis juga di kolom sini chat ya, ataupun komen. Dan nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya, dan hadiahnya juga ada beberapa gitu. Baik, jadi mari kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab dengan para master. Thank you.
berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, mari kita sekarang ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan kepada dua master rempah kita pada sore hari ini. Dan tadi mudah-mudahan yang kuis juga sudah menjawab. Nah, untuk yang kuis sebelum saya nanti akan melayani beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan bacakan lagi pertanyaan untuk kuis hari ini, siapa tahu tadi kurang menyimak. Nah, ini pertanyaan kuis ini juga nanti kalau menjawab dengan benar dan cepat juga bisa mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah tentunya seputar rempah gitu ya. Leluhur kita telah mengajarkan gaya hidup sehat dengan pemanfaatan rempah dan rimpang melalui pembuatan jamu dan aneka minum kebugaran. Berikut ini adalah nama-nama minuman kebugaran tradisional yang dikenal masyarakat kecuali A. Wedang uwuh, B. Bir pletok, C. Bir hitam, D. Bandrek. Nah, mana jawabannya? Yang benar ya. Silahkan yang mau menjawab nanti bisa mendapatkan hadiah, terutama untuk teman-teman tuh yang dari ikutan praktek, teman-teman dari SMK. Oke, baik, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan kepada master rempah kita. Dan jujur oke. Ini ada baca. Dari Adi. Saya Adi dari Riau. Apakah sampai saat ini masih dikembangkan rempah-rempah di dunia pendidikan? Misalnya penemuan rempah-rempah baru. Gimana tuh, Bu Pinky? Iya, jadi kebetulan saya dari Universitas Erlangga, di mana kami selain di Departemen Antropologi yang mempelajari antropologi kesehatan dan gizi, di Erlangga juga ada Fakultas Vokasi yang khusus ada jurusan pengobatan tradisional. Okay. Nah, di sana dipelajari tadi penggalian rempah-rempah baik yang lama maupun juga yang baru, yang kemudian dengan seperti yang tadi disampaikan oleh dan sudah dipraktekkan oleh Mbak Nova, bagaimana supaya kita bisa membuat anak-anak muda itu suka dengan rempah dengan memodifikasi antara resep beras kencur yang zaman old dengan yang zaman now gitu ya, sehingga bertemu, sehingga tetap substansinya adalah beras kencur. Okay. Ya kan? Esensinya beras kencur, tetapi diberi ramuan-ramuan yang membuat beras kencur itu lebih kekinian dan juga mungkin khasiatnya bisa menjadi lebih bertambah gitu. Saya kira itu menjadi tantangan dunia pendidikan agar kita bisa mengembangkan lagi lebih banyak resep-resep baru. Mungkin perlu diadakan lomba-lomba gitu ya, Mbak Nova. Mbak Nova bisa jadi jurinya. Bener. Gitu ya, bagaimana SMK-SMK ditantang untuk menciptakan kreasi-kreasi baru. Dan kalau yang enak, kalau yang memang nilai jualnya tinggi, lalu khasiatnya bagus, jadi semua dari sisi performan dilihat, dari segi rasa dilihat, lagi dari sisi khasiat juga dilihat, dan ini menjadi juara, maka bisa diusulkan oleh Mendikbud untuk jadi minuman nasional, bisa disajikan pada saat presiden menerima tamu-tamu negara. Pasti akan ada efeknya gitu, kalau gubernur terima tamu juga
janganlah minuman kemasan itu yang ditampilkan gitu ya. Sedih banget gitu ya kalau lebih percaya atau lebih bangga di meja-meja rapat itu ada merek-merek tertentu, itu menyakitkan rasanya gitu ya. Menyakitkan kan, kami para master rempah gitu. Iya betul, tapi kalau ini yang ditampilkan pasti bukan hanya master rempahnya yang senang, Mbak, tapi yang penjual empon-empon di pasar-pasar itu lo naik derajat toh ya rempahku gitu. Pasti mereka juga ikut senang gitu ya. Benar. Oke. Nah, dan ini adalah pertanyaan kedua dari Pandu Hadiwinat. Saya Pandu dari Surabaya. Tuh, masih saudaraan tuh ya sama Mbak Novanya satu kampung. Ada saran enggak kalau untuk anak-anak untuk mengenalkan biar mau jamu, apa jamu yang disarankan? Gitu. Boleh dibagi resep dan cara membuatnya. Wah, itu bisa 1-3 jam. mungkin untuk, Mbak Nova nih. Ya, mengenalkan tuh dari yang mana dari dulu? Yang mana dulu? Iya, kalau memang mengenalkan jamu ini sebenarnya kita punya perannya ya. Kita ini nggak hanya menyajikan jamunya sih, kita harus bisa mendampingi dan menceritakan sebenarnya kenapa kok ini jamu, minum jamu, kenapa kita harus minum jamu dan make a wish, healthy wish gitu. Jadi ini sebenarnya yang penting juga sih, cerita jamunya. Yang berikutnya untuk rasanya memang kita mengenalkannya sebaiknya yang manis-manis ya. Yang light dulu. Yang light yang, dulu. Yang ringan-ringan. Jadi misalnya kita dari yang paling manis itu, yang paling light itu adalah sinom kalau di Surabaya. Nah, sinom itu adalah dari daun asem. Nah, berikutnya kita bisa naik kelas lagi, asem jawanya gitu. Tentunya lebih dimaniskan. Jadi memang mengenalkannya itu yang pertama memang sih sinom ya. Kalau dari kecil paling saya juga ringan paling dan ringan. Paling apa mudah diterima oleh lidah anak-anak juga, apalagi kalau dimodif dengan dikasih jeruk nipis segala macam terus ditampilkan dengan model kekinian pasti akan senang ya Mas. Jadi monggo silakan berkreasilah seperti teman-teman tadi, lalu melakukan satu gathering itu dengan mengubah lagi ya, tidak lagi dengan minuman-minuman yang kemasan yang kita tahu juga kurang bagus, kita ubah dengan seperti ini. Saya kira itu semua orang menjadi duta lah Mbak ya, jadi duta untuk rempah juga gitu. Tapi kalau Mbak Nova ada misalnya social media atau website yang khusus berbagi soal jamu dan resep nggak? Saat ini atau buku belum, mungkin? Kita masih membangun sebuah platform untuk bisa menjadi wadah lah teman-teman ini untuk bisa ketemu. Tapi saat ini sih kita mungkin teman-teman bisa membeli buku, mungkin untuk pengenalan jamu itu buku cerita jamu judulnya, itu ada bisa didapatkan dengan di Tokopedia atau juga bisa DM ke Instagramnya cerita jamu. Nah, ini ada pertanyaan dari Alicia Nur Asolihat. Saya mau tanya untuk ketahanan jamu yang kami buat sendiri itu sampai berapa lama dan penyimpanannya harus di kulkas atau suhu udara yang sejuk saja? Jadi untuk penyimpanan jamu sebenarnya tergantung untuk kebutuhannya seperti apa ya. Maksudnya untuk aplikasinya sebenarnya sebaiknya sih kita membuatnya itu fresh terus, tapi kalau untuk memang dijual kan teman-teman ini sekarang masa pandemi juga bisa ya berwirausaha, berkarya di bidang jamu untuk minuman kesehatan, itu tergantung dengan kemasannya sebenarnya. Kalau kemasan botol plastik karena dia pori-porinya cukup besar, jadi dibandingkan dengan botol kaca pastinya kita bisa meminimalisasi resiko reaksi biologi, kimia, dan fisikanya itu dengan botol kaca. Tentunya sebaiknya di suhu yang lebih konsisten. Yang paling baik sih karena bakteri itu nggak tumbuh di dalam suhu ruangan di lemari pendingin, ya sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi seperti itu. Baik, nah dan ini juga, ini salah satu peserta yang mengikutinya juga. Ini tadi nanya nih, selamat siang Bu Nova, izin saya mau bertanya. Saya mencermati resep beras kencur pada siang hari ini bahwa rimpang kencur dan berasnya sepertinya mentah ya Bu.
Yang juga ingin saya tanyakan, apakah jika rimpang kencur tadi kita rebus, apakah akan mengurangi khasiat atau manfaatnya? Kalau untuk merebus, kita tadi udah mungkin pay attention dari yang disampaikan oleh Dr. Pinky, itu benar banget. Jadi tidak boleh berlebihan ya merebusnya. Karena khasiatnya ini saturated oil yang kita lihat mengapung-apung itu kan sangat sedikit. Ketika untuk rimpang-rimpangan sayang sekali ketika kita merebus terlalu lama. Jadi merebusnya ini untuk tujuan supaya misalnya untuk mematikan bakteri. Saja, lalu kita segera matikan apinya dan kita langsung simpan. Jadi kita menjaga juga dari kualitasnya. Ya. Nah, terus dia juga ada pertanyaan lanjutan. Nah, dan pada proses pembuatan beras kencur ini juga rimpang kencur juga dilakukan pengupasan terlebih dahulu. Apakah hal ini juga tidak mengurangi khasiat dari rimpang kencur tersebut? Gitu, itu yang pertanyaan dah. Dan jika jamu tradisional ini kita minum setiap hari misalnya pada pagi hari, apakah akan ada efek sampai negatif untuk kedepannya? Terima kasih. Nah, mungkin nanti yang selanjutnya bisa juga dijawab sama Bu Pinky nih. Ya, kalau untuk sebenarnya kenapa saya kupas kulit, karena untuk teman-teman yang belum terbiasa megang pon-pon atau rimpang, mungkin jadinya lebih safe ya ketika kita tuh kupas kulitnya. Ketika kita mengetahui dengan pasti bahwa rimpang-rimpang ini dari tanah organik, itu sangat tidak apa-apa. Tapi ketika, kenapa saya alasannya tadi saya kupas, karena sourcingnya yang harus dicermati. Karena tadi saya juga menggunakan semua metodenya itu yang fresh. Seperti fresh juice ya, jadi lebih bagusnya mungkin bisa dikupas, tapi kalau misalnya ada yang mau dipakai, dipastikan soil-soilnya tidak sampai ikut ke dalam jamunya, karena di sanalah adalah sumber bakteri tumbuh. Oke. Ya. Mungkin mau menambahkan? Iya, cara penyimpanan itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau baru beli atau baru menggali dari tanah, kalau itu nanam, itu bersihkan dengan air mengalir sampai bersih, lalu dijemur. Supaya tidak berjamur gitu. Yeah. Kalau disimpan ditumpuk gitu masih dengan kondisi basah, dia akan malah niatnya jamur. Bersih malah nggak bersih, nanti akan tumbuh penghuni baru gitu kan di situ. Jadi harus dijemur dulu baru disimpan gitu. Nah, itu cara-caranya, dan sebaiknya memang kalau membeli itu jangan terlalu banyak. Kecuali kalau buat industri ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, karena seperti jahe, temulawak dan sebagainya, dia walaupun disimpan di kulkas, dia punya lifetime juga gitu ya. Nanti dia jadi gembos-gembos gitu dan sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak jadi fresh kering, lagi gitu jadi kan. Betul, jadi gunakan secukupnya, bikinnya juga secukupnya saja. Kecuali kembali lagi kalau memang dibuat untuk suatu usaha gitu ya, itu. Dan saya tertarik tadi dengan cerita rempah tadi ya. Cerita jamu. Jadi untuk mengenalkan tadi, menambahkan untuk adik-adik yang anak-anak milenial supaya senang dengan jamu itu, memang harus ada storytellingnya. Ada ceritanya, sehingga penggunaan lulur pun juga begitu. Kalau dikatakan jamu ini, lulur ini dulu adalah dipakai oleh putri yang paling cantik di Keraton Solo, maka semua orang yang mengkonsumsinya itu kan membayangkan dirinya akan seperti beliau gitu ya. Kita tahu seperti Gusti Nurul yang putri cantik dari Keraton Mangkunegaran, semua orang pengen pakai lulur yang beliau ciptakan itu ya. Yang beliau pakai itu hanya karena cerita. Jadi cerita itu menjadikan value added, menjadikan sebuah nilai tambah. Jadi kalau Mbak Nova menciptakan menu minuman seperti ini, cerita di balik jamu ini juga akan memberikan nilai tambah. Makanya kan di beberapa tempat di beberapa negara, menu itu mesti ada ceritanya.
gitu kan, gitu. Baik tentang rempahnya, khasiatnya gitu. Jadi harga mahal itu menjadi tidak masalah karena orang mendapatkan tambahan pengetahuan, juga tambahan manfaatnya gitu. Itu saya kira menjadi sangat penting untuk siapapun mungkin yang pengen berbisnis seperti Mbak Nova gitu ya. Oke. Nah, dan untuk pemenangnya ini tadi sudah ada, yaitu ada 5 orang yang mendapatkan hadiah. Selamat ya buat Prayitno, Lia, MJ, Mutiara Amanda, dan Nina Maftuka. Selamat semuanya. Selamat buat semuanya gitu ya. Jadi ini para pemenangnya ada 5 orang. Sekali lagi Prayitno, Lia, MJ, Mutiara, Amanda, Nina, dan Maftuka. Dan sepertinya waktunya kita sudah ini ya. Kita waktunya gak terasa, sudah ya. Gak kerasa. Tapi gini deh, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, mungkin Bu Pinky bisa sedikit memberikan sedikit komentar mengenai bagaimana sih kalau produk-produk ini gitu ya, itu tuh bisa meningkatkan kesejahteraan gitu ya, peserta yang tadi sudah praktek gitu ya, dan juga mungkin penonton yang di YouTube yang ingin mencobanya untuk mulai usaha jamu ini. Iya, baik. Jadi berdasarkan apa yang kita bahas dalam pertemuan ini, juga apa yang dipraktekkan dengan jamu dan juga camilan yang juga berbasis jamu tadi, ini menjadikan inspirasi pada kita semua betapa hebatnya rempah Indonesia yang tidak saja menghangatkan dunia tapi juga memberikan rasa pada dunia. Maka acara ini disebut Sambung Rasa, menurut saya juga sangat tepat karena sambung rasa melalui rempah ini memang tidak saja menjadi sebuah upaya untuk sehat, tapi bisa menjadikan apa, connecting people gitu ya. Orang bisa bergandengan, bisa bekerja sama, itu karena rempah gitu ya. Jadi mari kita apa, manfaatkan rempah ini tidak hanya menjadi rempah nasional, tapi juga bisa mendunia. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi kapan produknya Mbak Nova sudah sampai di Addis Ababa di Ethiopia gitu ya. Nanti kita bikin acara ini udah kemana-mana, kita keliling-keliling dunia, betul, memperkenalkan gitu. Nanti amin. Bisa. Nanti pembawa acaranya juga Mbak Leta gitu ya. Diundang oleh dubes siapa-siapa gitu ya. Amin. Insya Allah gitu ya. Jadi mari kita membuat rempah Indonesia mendunia. Dan itu artinya bahwa rempah memang membawa berkah. Amin. Terima kasih banyak Dr. Pinky, terima kasih banyak Mbak Nova juga yang sudah berbagi di acara Sambung Rasa siang hari ini. Dengan demikian berarti mari kita tutup rangkaian acara hari ini. Tentunya terima kasih kepada 2 master rempah, juga kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Dirjen Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya, serta terima kasih juga kepada para peserta dan adik-adik ya, serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Semoga Sambung Rasa dapat menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia, memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau, dan bangsa, serta memperkenalkan kembali peran rempah-rempah Nusantara warisan budaya jalur rempah dalam diplomasi kebudayaan Indonesia. Saya Arleta Danisoro mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada acara Sambung Rasa berikutnya.